Jadi kalau Umar ini subhanallah yang diinginkannya itu generasi-generasi luar biasa. Orang-orang hebat. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Umar? Fa fi taatillah. Aku gunakan mereka ini di dalam ketaatan Ketika kepada Allah. Ketika kaum muslimin itu memiliki penyakit namanya wahan, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut. cinta dunia dan takut akan kematian. Lalu, lalu Nabi mana jawab? Menjawab dengan yang lebih penting. Apa itu? Maza adat Apa yang engkau siapkan untuk kiamat itu? al bin Sulaiman tadi. Inti yang bisa kita ambil apa? Solehkan diri kita. Solehkan diri kita sebelum mencari rezeki. Karena kalau kita tidak soleh, kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam mencari rezeki, mencari rezeki itu akan terasa sulit. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له wa ashadu anna muhammad dan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah ikhwati fillah ma'asyaral hadirin wal hadirat bahwa apa yang dimuliakan Allah Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang pantas untuk kita sembah satu-satunya zat tempat kita meminta tidak ada yang kita sembah selain Allah dan tidak ada yang kita minta serta tidak ada yang bisa mengabulkan apapun keinginan kita kecuali Allah subhanahu wa ta'ala hadirnya kita pada pagi ini di majelis ini ini hanyalah atas kehendak Allah mudah-mudahan kaki yang kita langkahkan semua itu bisa bernilai ibadah yang dapat menghapuskan dosa-dosa kita dan bisa meninggikan derajat dan kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita juga harus berselawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan cinta kita tetap tumbuh dipupuk secara subur untuk dia yang sangat mencintai kita salah satu dari bentuk cinta itu adalah ketika kita berupaya untuk mengembalikan apa saja dalam kehidupan kita ini kepada sunnah kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk diantaranya adalah penyelenggaraan jenazah karena itu adalah sebuah ibadah maka semaksimal mungkin kita berupaya untuk melaksanakannya sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaatnya di umal Mahsyar. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, sesuai dengan agenda kita pada pagi hari ini adalah uh, mencoba untuk menggali secara mendalam perihal-perihal yang disunnahkan atau diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan penyelenggaraan jenazah kita punya buku panduan saya menamakannya dengan fikih jenazah fikih jenazah itu berarti ada hukum-hukum karena fikih itu adalah hukum maka banyak hukum-hukum yang berkaitan dengan uh, jenazah uh, pelatihan ataupun Kajian seperti ini memang akan semakin lengkap dan diingat kuat kalau seandainya dipraktekkan secara langsung. E, cuma, praktek ini kan sudah berlangsung lama. Ini sudah lama sekali karena orang meninggal itu sudah lama, bukan adanya sekarang. Ini cuma barangkali yang perlu adalah mempertanyakan mana hal-hal yang menyimpang, mana hal-hal yang dianjurkan. Kalau tadi sudah dikatakan malah jauh lebih mudah memandikan orang yang meninggal daripada orang yang hidup. Mandikan anak kecil aja lari-lari dia kadang. Orang meninggal tidak akan lari-lari dia kalau di dimandikan. Diapakan aja udah cuma fokus pada kerja kita yang harus maksimal kita sesuaikan dengan yang diajarkan oleh Rasul karena Rasul memberikan panduan sebenarnya sangatlah mudah untuk melaksanakan hal-hal e, itu tidak pula berat-berat aturan Nabi itu asal kita mau kembali aja dan jangan sampai e, apa namanya jangan sampai kita melakukan hal-hal yang yang sebenarnya tidak seperti itu gitu dan dijadikan sebagai sebuah syariat itu aja sebenarnya contoh umpamanya ada pula orang punya keyakinan sebelum sebelum menggunting kain kapan itu dibacakan al-fatihah umpamanya al-fatihah baru gunting kain kafan uh, ini kan memperberat diri namanya ini mempersulit diri dalam beribadah melakukan hal-hal yang tidak pernah disuruh oleh Nabi. Padahal kita mau pakai gunting yang mana, mulainya dari mana, itu kan yang penting ada potongan yang bisa kita gunakan untuk dan sesuai untuk jenazah. Nah, jadi ada kadang halal yang sederhana tapi dipersulit dalam kehidupan. Maka menambah-nambah seperti itu bisa saja membuat kita justru semakin menjadi menjadi sulit. Maka untuk itu diperlukanlah ada kajian-kajian seperti ini. Uh, dan saya meringkas bahan ini dari beberapa referensi seperti yang tersebutkan di belakang ada dalam kitab Minhajul Muslim ada pedoman penyelenggara jenazah yang ditulis oleh Syekh Abdullah Jibril ada al fiqhul Islami wa Adilatu Dr. Wahbah Zuhaili ada Fikih Wanita Dr. Kamil Owaidah dan ada banyak buku lain yang akan berbicara dalam persoalan ini Uh, bahkan ada satu buku, memang yang fokus uh, para penulisnya bicara tentang jenazah saja. Sya albani pernah menulis kitab Al-Janaiz, jadi dia fokus pada persoalan-persoalan uh, jenazah saja. Jadi, ini diringkas dari beberapa referensi yang ada. Di belakangnya ada beberapa pertanyaan. Ini pertanyaan ini adalah hasil dari. Ketika ada dulu pelatihan penyelenggaraan jenazah di dekat Kulim sana, saya yang mengisi, lalu pertanyaan itu dikumpulkan nah, dan saya coba jawab secara secara tertulis yang bagian belakangnya beberapa pertanyaan yang yang muncul dan perlu untuk diberikan uh, penjelasan seandainya ada hal-hal yang ditanyakan dan sama dengan yang di sini ya mungkin lebih baik nanti mempertanyakan hal-hal yang belum ada belum ada di di sini biar kita bisa menambah pengetahuan atau kalau nanti saya tidak bisa menjawabnya berarti itu PR pula bagi saya untuk mencarikan mencarikan jawabannya baik ikhwati fillah persoalan kematian ini adalah persoalan yang pasti Bahkan dia lebih pasti daripada kita melihat matahari besok pagi. Ada tidak kita yang bisa menjamin? Besok pagi kita masih melihat matahari atau tidak? Tidak bisa kita pastikan. Tapi bisa tidak kita jawab? Kita mati atau tidak? Pasti. Apapun sebabnya, pasti mati. Maka dalam Al-Quran dikatakan, kullu nafsin zaiqatu zaiqatul maut setiap jiwa setiap diri pasti akan zaiqatul maut pasti akan merasakan mati jadi ayat ini menarik sebenarnya ini untuk dianalisa ditadabburi Allah tidak katakan setiap diri pasti mati tapi dikatakan di sini zaiqatul maut merasakan mati berarti masing-masing kita punya rasa kematian yang berbeda-beda dan kita tidak bisa menceritakannya kepada siapapun setiap kita akan punya rasa kematian masing-masing ada orang yang meninggal karena sakit ada orang meninggal tab tabrak lari ada orang yang meninggal diterkam binatang buas ada orang meninggal tenggelam ada orang tiba-tiba mendadak meninggal semua mereka itu zaikatul maut dia merasakan kematiannya merasakan sekaratnya cuma kita tidak tahu karena masing-masing tak menceritakannya kepada kepada orang lain tentang rasa kematiannya rasul saja merasakan kematian saat-saat uh, uh, kematian itu karena Rasulullah yang mengatakan inna lil mauti lasakarat sesungguhnya kematian itu punya sakaratnya sakarat itu dari kata sakaroyas kuru itu mabuk coba tengok orang mabuk berjalan kemana jadi kayak orang apa dia tidak tidak apa tidak sadar dirinya bisa membuat pingsan sebagaimana Nabi juga mengalami itu sebelum saat-saat ke, kematiannya. Nah dikarenakan oleh itu merupakan suatu kepastian maka mestilah kita untuk mempelajari apa yang diperintahkan agama sebagai kewajiban kita terhadap orang yang sudah orang yang sudah meninggal. Jadi yang akan kita pelajari ini bu untuk yang sudah meninggal ini tapi untuk kita yang masih hidup yang dibebankan untuk mengerjakannya dari segi hukum tentu saja adalah fardu kifayah kewajiban yang dibebankan kepada sebahagian gugur kewajiban itu kalau sudah dilaksanakan oleh sebahagian tapi semua akan bisa berdosa kalau seandainya tidak ada yang tidak ada yang melakukannya Nah, tapi jangan gara-gara hukumnya fardu kifayah lalu kita tidak tidak mau mempelajarinya. Jadi seolah dia tidak mau ingin punya andil dalam persoalan ini. Karena fardu kifayah itu merupakan satu bentuk peluang pahala yang sangat besar yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwati fillah, kalau kita mau mempelajari fikih jenazah secara tuntas, secara lengkap, maka akan ada tiga pembahasan. Ada tiga pembahasan yang harus kita kuasai. Yang pertama adalah apa saja yang dianjurkan saat-saat menjelang kematian. Jadi, belum dia wafat saat dia sakit menjelang kematian. Itu yang pertama sekali yang, yang harus kita tahu agar nanti, kalau ada keluarga kita yang sakit apa sikap kita, apa yang harus kita lakukan. Nah yang kedua adalah hal-hal yang dianjurkan atau kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan ketika dia sudah wafat sampai dia dikuburkan. Apa pula yang menjadi kewajiban? Tadi kan menjelang wafat nih. Sekarang saat dia sudah wafat sampai dia dikuburkan ada ketentuan agama. Dan yang ketiga adalah tentang amalan-amalan yang dianjurkan setelah dia dikuburkan. Nah, selesai dikuburkan, apa yang dianjurkan? Ini tiga. Jadi, kalau kita mau menguasai fikih jenazah itu, pahamilah tiga permasalahan ini. Saat menjelang kematian, saat dia sudah wafat sampai dikuburkan, dan yang ketiga, hal-hal yang dianjurkan setelah dia di setelah dia dikuburkan. Kalau kita pahami tiga masalah ini, insya Allah berarti 90% setidaknya kita sudah menguasai hal-hal hukum-hukum yang berkaitan dengan persoalan jenazah. Kalau kita lihat satu persatu, saya kira ini sudah dibaca ini ya. Mungkin eh, kita tidak tidak akan berikan penjabaran yang lebih luas lagi. Dan itu hal-hal yang memang mungkin Selama ini kita juga sudah paham, gitu. Seperti kita harus sabar mengajak keluarga kita yang sakit itu untuk tetap bersabar, jangan pernah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang kadang sakit, sakitnya lama, lalu muncul buruk sangka kepada Allah, seolah-olah Allah itu tidak adil. Tetangga sehat-sehat aja, dia kok sakit terus? Itu kan berarti seolah-olah tergambar dalam kehidupannya dia ini selalu mendapatkan hal yang tidak menyenangkan dari Allah muncul anggapan itu gampang muncul dugaan seperti itu ajarkan kepada keluarga kita dan kita tahu kita ajar diri kita dulu lalu keluarga kita bahwa sesungguhnya itu adalah ujian yang diberikan oleh Allah yang semua ujian itu pasti ada hikmah pasti ada baiknya Jangan-jangan karena Allah sayang kepada dia dibuatnya sakit itu lebih lama Karena dengan sakit itulah dia panjang istighfarnya Selama ini tidak pernah keluar istighfar dari mulutnya Saat sakit istighfar aja terus Jangan-jangan sakit itu adalah cara Allah untuk menghapus, menghapus dosanya Nah sekarang dosa mau dihapus atau tidak? Mana yang lebih baik sedikit sakitnya sedikit pula yang terhapus Atau lama sakitnya lama pula eh, banyak pula yang terhapus kita kalau kita kembalikan ke sana Kita akan bersyukur kalau kita Kalau kita sakit Maka tidak ada satupun yang tidak baik Dalam kehidupan umat Umat Islam Diberikan nikmat, syukur Diberikan musibah, sabar Nah karena itu saat ada yang sakit Di antara keluarga kita Ajak dia untuk bersabar Sabar dalam artian juga Harus diikutkan dengan Berusaha Maksimal untuk mendapatkan dan memohon kesembuhan kepada Allah. Jadi, kalau seandainya diperintahkan kita untuk berobat, ya kita berobat semaksimal yang kita bisa, tanpa kita memperdebatkan apa hukum berobat, karena ada pembicaraan di kalangan para ulama, apa sebenarnya hukum berobat, wajibkah, atau sunnah. Sebagian mengatakan tidak wajib, kenapa? Karena berobat tidak menjamin sembuh, tidak ada jaminan sembuh kalau berobat dan tidak ada pula jaminan dia akan sakit terus kalau dia tidak tidak berobat tapi ikhtiar mengambil langkah berobat itu itu ibadah itu satu kebaikan yang kita lakukan karena kita mengejar takdir Allah Subhanahu wa taala kalau memang takdirnya adalah sembuh. Jadi berobat itu ikhtiar yang itu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala membuktikan bahwa kita sabar dalam memenuhi apa yang diberikan dalam menjalani apa yang diberikan oleh Allah kemudian kita berupaya juga untuk mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka yang menyembuhkan kita bukanlah obat karena yang menyembuhkan kita adalah Allah berobat itu ibadah bukanlah semata-mata untuk bahwa dengan berobat itu pasti akan dada dokter tidak bisa menjamin kesembuhan seseorang Nah, begitulah kehidupan kita ini diatur oleh oleh uh, agama. Ada banyak perintah untuk berobat itu. Kata Rasul, "Tadawaw wa la tatadawaw bil haram." Berobatlah kalian. Jadi kalau sakit, carilah obatnya. "Wa la tatadawaw bil haram." Jangan cari obat dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Berarti carilah obat dengan yang dihalalkan oleh, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang menyembuhkan itu Allah. Sekarang kita mau sembuh, berobat kita, kita cari cara sembuh kita itu dengan yang diharamkan Allah. Tidak diberikan oleh Allah, karena dia yang memberikan kesembuhan. Sudahlah kita berdosa karena mencari cara yang diharamkan, atau berobat dengan yang diharamkan, kesembuhan pun tidak ada jaminan kita akan, kita akan dapat. Jadi kata Nabi, wala tatada wawubil haram. Uh, kalau seperti itu, ada juga di antara kewajiban kita menjenguk orang yang sakit. Di yang sakitnya disuruh bersabar, keluarganya juga bersabar, kita punya ada hak yang sakit itu dari kita. Apa itu? iya ada menjenguk orang yang sakit. Jadi, kalau ada kawan kita, sahabat kita yang sakit, disunahkan kita untuk menjenguknya. Menjenguknya itu ada hikmah yang luar biasa baik hikmah bagi yang sakit dan keluarganya dan hikmah bagi kita yang menjenguk bagi yang sakit itu akan menyenangkan dia dan mudah-mudahan membuat dia bersemangat untuk sembuh mendapatkan doa dari orang yang yang menjenguknya memberikan kata-kata baik kepada orang-orang yang kita yang kita jenguk pagi la laba astahurun insyaallah Rasul kalau ada di antara sahabat yang sakit datang dia ditengoknya laba laba astahurun insyaallah tak apa-apa ini bisa mensucikan dosa-dosa kita sabar karena ini adalah ujian Allah Jangan ucapkan kata-kata yang justru membuat dia semakin semakin takut Uh, sabar ya mudah-mudahan husnul khatimah <laughs> mudah husnul khatimah itu kan seolah-olah kita atau kemarin kawan saya ini juga sakitnya dua hari jangan ucapkan kata-kata yang membuat dia justru semakin semakin uh, menurun imunnya kata bahasa orang sekarang kan justru membuat dia semakin semakin sakit kata-kata yang membuat dia bersemangat Biasa ini adalah ujian dari Allah. Mudah-mudahan ke depan kita menjadi lebih baik lagi. Mudah-mudahan dosa kita terampuni semua. Itu hikmah. Bagi kita yang sehat yang menengoknya, hikmahnya adalah ternyata sehat itu tidaklah selama-lamanya. Ini orang yang sakit kemarin ini gagah kali nih ha. Yang kita tengok ini orangnya gagah sekali. Semua kelebihan dunia ada pada dia. Sekarang terbaring tidak bisa apa-apa. Berarti kita yang sehat sekarang tak mustahil juga nanti akan mengalami hal-hal yang hal-hal yang seperti itu. Nah, jadi menjenguk itu itu adalah hak dari orang yang sakit itu dari kita. Karena kata Rasul, hakul muslim alal muslim sita. Ada ada enam yang menjadi hak. Salah satunya adalah iyadatul marid. Menjenguknya ketika dia dalam keadaan dalam keadaan sakit. Seandainya, seandainya nampak dia semakin parah sakitnya, dianjurkan untuk menghadapkan orang yang sakit. Keras itu adalah keadaan sakarat ke arah kiblat. Seperti yang dilakukan oleh Fatimah pada Rasulullah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kalau sudah nampak semakin, semakin sakarat. Dan talkinkan dia. Talkin yang dimaksud di sini adalah membimbing orang sakit untuk mengucapkan kalimat tauhid. La ilaha illallah. Berdasarkan kepada riwayat hanya la ilaha illallah. Karena ada yang mempertanyakan juga apakah perlu disambung dengan Muhammadur Rasulullah dalam talkin itu. Tapi kalau kita lihat kepada uh, riwayat yang ada, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi berdasarkan pada riwayat hanya la ilaha illallah. Maka itu yang kita talkinkan. Dan hadis lakinu mautakum, itu maksudnya adalah orang yang dalam keadaan sakarat yang memang pada faktanya dia akan sebentar lagi akan akan meninggal. Dan ada hikmah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala bahwa dari organ tubuh kita ini lisan ini lama fungsinya saat anggota fisik kita sakit kaki nggak bisa berjalan tangan tidak bisa bergerak mata mungkin sudah nggak bisa dikedipkan tapi lisan masih lisan masih bisa karena saat kita mengucapkan la ilaha illallah itu hanya lisan bibir pun tidak ikut coba ucapkan la ilaha illallah ikut tidak bibir kita hanya hanya lisan jadi diberikan fungsi bahkan sampai pada saat detik-detik kematian. -detik Dan itu bisa karena Rasul yang menyuruh. Nah, jadi dia ditalkinkan ada sebuah hadis dari Abu Said Al-Khudri yang memang eh, mengatakan seperti itu. Ini tidak dibuatkan lafaznya, seharusnya memang dibuatkan lafaznya ya, lafaz hadisnya itu. Tapi di sini yang ada kebanyakan adalah arti walaupun sebagian ada ada hadis. Nah, memperbanyak istighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hal-hal yang perlu kita perhatikan pada saat-saat menjelang kematian. Yang tadi bagian akhir itu ditalkinkan dan ternyata sesaat lagi setelah ditalkinkan dia meninggal bersyukurlah karena akhir dari katanya adalah la ilaha illallah nanti kalau sudah ditalkinkan lalu dia ucapkan jangan ajak-ajak lagi dia ngobrol atau jangan jangan lagi apa namanya itu uh, membuat dia mengucapkan kata lain selain daripada la ilaha illallah dengan harapan agar Akhiru kalamihi la ilaha illallah so, Berdasarkan hadis tadi Siapa yang akhir Ungkapannya la ilaha illallah Maka dia masuk Masuk uh, surga Baik, kita masuk pada Poin yang kedua Hal-hal yang dianjurkan Kalau dia sudah pasti wafat Sudah ditalkinkan Ternyata dia wafat sudah Dan biasanya orang coba juga untuk memastikan itu kan memastikan dengan pegang-pegang urat nadinya. Kadang ada pula dipanggil kalau ada dokter dekat-dekat situ dicoba tengok dia apakah benar sudah sudah meninggal. Ternyata benar. Maka yang pertama sekali yang harus kita lakukan adalah menutup mata orang yang sudah meninggal itu. Karena biasanya siapa yang pernah menghadiri saat-saat kematian coba tengok nanti. Saat kematian dia itu itu matanya terbuka. Matanya terbuka. Kenapa terbuka? Berdasarkan kepada sebuah hadis itu dikatakan oleh Rasulullah, "Innar ruha basar." Sesungguhnya ruh itu kalau dia dicabut, kan diangkat nih dibawa ke atas sama malaikat nih untuk dicatat di atas sana keberangkatannya ke atas itu itu diikuti oleh basar tapi ahul basar diikuti oleh pandangan mata jadi mata kita sendiri mata yang meninggal itu sendiri saat ruhnya diangkat itu dia ikut melihatnya sehingga orang yang saat meninggal itu saat dia meninggal matanya terbuka maka diminta kita untuk menutupnya tutup cepat karena kalau lama-lama nanti dia beku dan tidak lagi bisa di ditutup karena ruhnya sudah tidak ada dia sudah mati dia akan menjadi kaku tangan yang sebelumnya lunglai begini akan sulit untuk di kalau kakinya tidak lurus luruskan agar nanti kita tidak tidak kesulitan nah, jadi yang pertama menutup mata orang yang telah meninggal Uh, kita langsung uh, mungkin na nanti ada sesi ini ya yeah. jadi seperti itu tapi awal besar diikuti oleh pandangan mata yang kedua menutup sekujur tubuhnya dan jasadnya dengan kain sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah eh, untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia wafat jadi tutup dengan jasadnya itu dengan seluruh pakaian uh, termasuk mukanya. Nanti tinggal kalau mau nengok dibuka, nengok dibuka, tapi di ditutup. Mengumumkan kematiannya. Ini jelas. Diumumkan kematiannya itu agar orang tahu kalau seandainya ada di antara warga mereka yang yang sudah mendahuluinya dilarang untuk berteriak-teriak atas kematian seseorang apalagi kalau sampai merobek-robek baju dan memukul-mukul badan ini ada pada kebiasaan orang jahiliyah dulu yang barangkali juga masih ada sampai hari ini ketika ada seorang istri suaminya meninggal dia menangis, menjerit-jerit itu ternyata dilarang oleh agama kenapa dilarang? karena seolah-olah dia tidak rela dengan takdir yang diberikan oleh Allah yang pertama. Yang kedua, tergambar seolah-olah dia bergantung dan menggantungkan kehidupannya kepada kepada suaminya. Padahal dia dan suaminya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi larang. Nangis boleh. Karena kita manusia. Fitrah kita kalau dalam keadaan sedih kita akan menangis. Rasul saja menangis ketika anaknya yang bernama Ibrahim wafat. Nangis dia itu masih sangat kecil, masih bayi, digendong-gendong, tiba-tiba meninggal, nangis Nabi. Jadi nangis tidak ada masalah. Yang tidak boleh adalah menangis berlebihan, seolah-olah nampak di situ, tidak rela dengan takdir, meratap, kalau bahasa kita meratap. Jadi jangan dilakukan itu. Dilarang untuk berkabung lebih dari tiga hari. Kecuali kematian suami, maka boleh berkabung selama masa edahnya empat bulan 10 sepuluh hari. Jadi jangan tunjukkan kesedihan itu sepanjang hari. Bersedih kita boleh, tapi sedih aja terus. Tiga nah, hari, lewat tiga hari sebagai kehidupan biasa yang kerja-kerja, yang ini. Ini tidak usah diungkit-ungkit lagi agar membuat orang menjadi menangis. Serahkan semua kepada Allah karena ini adalah musibah yang pasti di balik itu ada ada kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibolehkan bagi yang menghadirinya untuk mencium wajah si mayat sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul terhadap pamannya Utsman ibn Maz'un. Karena ada kita dengar itu, eh jangan dicium nanti kena dia oleh tetesan air mata kita nanti disiksa dalam kubur nah, ini saya tidak tahu dari mana dari mana alasannya ini uh, Abu Bakar juga ketika masuk kan orang heboh nih kan uh, karena uh, menangis semuanya karena Rasul sudah wafat Umar Ibn Al-Khattab bilang jangan kalian bilang Rasul wafat, Rasul tidak wafat diam semuanya tidak ada yang berani membantah Umar Akhirnya Abu Bakar masuk, nengok, iya ndak Rasulullah wafat. Masuk Abu Bakar ke dalamnya, tengok ternyata Rasulullah sudah wafat dan Abu Bakar mencium keningnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu ditutupnya kembali dan dia keluar memberitahukan bahwa Rasul sudah wafat. Siapa yang menyembah e, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad sudah wafat. Tapi siapa yang menyembah Robnya Nabi Muhammad, Robnya Nabi Muhammad tidak akan pernah tidak akan pernah wafat. Dibacalah ayat oleh Abu Bakar ketika itu, wama Muhammadun illa Rasulun kat khalaq mukablihir Rasul. Pingsan Umar, lalu sadar kembali, dia bilang seolah-olah saya tak pernah mendengar, mendengar ayat itu. Jadi dia uh, sakin cintanya kepada Nabi tak sanggup menerima kenyataan kalau dia akan berpisah dengan dengan Rasul. Itu yang membuat Umar menganggap Rasul tidak rasul tidak tidak wafat tapi dia benar sudah wafat maka dibolehkan untuk mencium wajahnya eh, yang berikutnya membayar hutang jadi kalau seandainya ada hutang hutangnya dan bisa dibayarkan saat itu itu yang bagus dan jangan bermain-main dalam persoalan hutang ini hutang ini luar biasa akibatnya akan bisa menyebabkan uh, siksa kubur. Jadi satu ketika Rasul maju untuk menyolatkan seorang jenazah uh, dan uh, dan Rasul akhirnya tahu kalau jenazah itu punya hutang. Kata Rasul, oh kalau begitu kalian saja lah yang sholat, si Anda ikut? Karena dia masih punya punya hutang. Lalu ada di antara sahabat yang menjamin waktu itu. Ab, kalau enggak salah Abu Qatadah atau Abu Zar Al Ghifari antara dua itu. Dia bilang ya Rasulullah saya yang menjamin hutangnya. Padahal beliau bukan siapa-siapanya, bukan keluarganya. Cuma kena kasihan Rasul tidak jadi ikut menyolat kan? Kan rugi dia kan? Kena doa Nabi itu makbul. Sekarang tidak ikut Nabi. Seharusnya Nabi yang yang mengimaminya. Karena ada yang 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 menjaminnya, ya Rasulullah, saya yang menjamin hutangnya. Barulah Nabi maju untuk mau menyolatkan. Beberapa hari berikutnya Nabi ketemu sama yang menjamin tadi. Ha, kamu sudah bayar belum hutang kemarin? Apa kata dia? Lupa saya ya Rasulullah, belum saya bayar. Bayar kata Rasul. Dibayarnya hutang itu, lalu apa kata Rasul? Al-ana Baru sekarang dia merasa dingin dalam kuburnya. Nah, jadi persoalan hutang ini nggak boleh bermain-main, harus disegerakan se secepat mungkin. Bahkan bi kalau bisa selesai saat dia sebelum dikuburkan itu yang paling itu yang paling paling baik. Kalau seandainya ada yang punya yang yang berpiutang tadi hadir di situ dan kita bisa bayar bayar karena persoalan seperti yang 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 tadi itu. Setidaknya, kalaupun sudah menunggu sampai sampai selesai dulu, berarti persoalan hutang harus lebih disegerakan daripada soal warisan. Jangan coba-coba bagi warisan ini dulu sebelum hutangnya diselesaikan. Kadang ahli waris yang ditinggalkan bersemangat untuk menghitung-hitung bagian warisannya, tapi lupa dia untuk membayar hutang hutang orang tuanya. Kalau dia punya hutang, ambil dari harta yang tadinya dia tinggalkan itu. Bagaimana kalau jumlah hutangnya sama besarnya dengan jumlah harta warisan tadi? Bayar semuanya. Lalu kami dapat apa? Ya tidak ada, karena sudah habis untuk bayar berutang. Kan ini uang, uang dia. Yang sudah berpindah kepada ahli ya, tapi karena dia punya hutang dan hutang wajib untuk di wajib untuk dibayarkan. Karena kalau ditunda-tunda persoalan hutang itu, umpamanya kita bagi-bagi aja lah dulu warisan ini, nanti kita patungan bayar hutangnya. Tidak lunas tuh hutang tuh. Karena membayar hutang, mengeluarkan hutang setelah apa uang setelah ada di tangan itu sulit. Nah jadi diminta untuk sesegera mungkin melunasi melunasi hutangnya. Dalam sebuah hadis yang datang dari Abu Hurairah, ruh seorang mukmin yang meninggal dunia tergantung kena hutangnya sehingga dibayarkan sehingga harus lebih dibayarkan terlebih terlebih dahulu. Rasul pun pernah menolak untuk mensolatkan seorang sahabat karena ada hutang yang belum di hutang yang belum dibayar. Nah inilah beberapa hal yang pada saat-saat dia telah telah wafat perlu untuk dipahami secara baik. Nah, ada empat kewajiban yang hidup untuk yang sudah meninggal: memandikan, mengafani, menyolatkan, menguburkan. Nah, ini kan sudah urutan sudah hafal semua kita ini karena prakteknya sudah sudah lama cuma mungkin perlu kita melihat beberapa hal yang terkait dengan keempat permasalahan ini. Pertama kita lihat dulu dalam persoalan memandikan. E, yang pertama sekali, memandikan jenazah hukumnya adalah fardu kifayah. Kalau sempatlah fardu ain memandikan jenazah, repot. Untung dia berdu, fardu, fardu kifayah. Tapi fardu kifayah itu pahalanya besar. Nah, dan kita perlu tahu nanti siapa yang paling berhak untuk memandikan memandikan seorang. Yang berhak memandikan jenazah di antaranya adalah orang yang ditunjuk langsung oleh mayit berdasarkan wasiat. Jadi seandainya ada mayat itu berwasiat, jenazah itu berwasiat, nanti tolong saya dimandikan oleh si bulan dan ada orangnya di situ. Umpamanya dia seorang alim, orang yang terpercaya bagi dia atau kawan akrabnya yang paham agama, diwasiatkannya. Ada dia di situ Dia berhak Dan keluarganya yang terdekat Keluarganya yang terdekat Seandainya di satu kompleks sudah ditunjuk Tim khusus yang bertugas untuk memandikan Maka tidaklah mengapa Jika main itu dimandikan oleh tim tersebut nah, kan Keadaan kehidupan kita sekarang kan Sudah banyak berkembang kan macam-macam itu masing-masing kompleks kadang punya tim dalam memandikan. Dan keluarga lebih baik untuk memandikannya. Jangan nanti gara-gara tim sudah ada lalu keluarga tidak atau tim melarang ah kamu jangan ikut. Kamu kan bukan masuk tim. Padahal dia anaknya karena keluarga itu lebih baik untuk mau, untuk memandikannya. Tapi tidak harus. Kalau dia tidak mengerti caranya, ya udah serahkan kepada kepada tim yang sudah dibentuk yang memang mengerti, yang memang mengerti. E, Di sini harus diingat bahwa yang laki-laki dimandikan oleh yang laki-laki dan yang perempuan dimandikan pula oleh yang perempuan. Mayat laki-laki dimandikan oleh yang laki-laki. Mayat perempuan dimandikan oleh yang perempuan. Tidak boleh campur-campur. Seorang suami boleh memandikan jenazah istrinya sebagaimana seorang istri boleh memandikan jenazah suaminya. Jadi, kalau suami dan istri boleh, tapi yang lain tidak. Namun, perlu diketahui bahwa masalah ini bukanlah masalah kesepakatan para ulama ada di antara sebagian kecil ulama di antaranya mazhab Abu Hanifa yang mengatakan suami nggak boleh mandikan istri begitu juga sebaliknya apa alasan beliau alasannya adalah karena kematian itu memutuskan hubungan kemahramannya dia tidak lagi menjadi suami istri dengan adanya kematian dia boleh bersentuhan itu selagi dia masih masih hidup jadi kata dia kematian itu memutuskan yang yang tadi itu. Tapi oleh jumhur ulama membolehkan dengan alasan ada banyak ada banyak e, riwayat yang menceritakan bahkan dalam satu riwayat dikatakan Abu Bakar al Siddiq itu dimandikan oleh oleh istrinya Rasul juga pernah bercanda sama sama Isa soal ini nanti kalau seandainya saya meninggal kamu mau tidak memandikan saya gitu dan berarti canda seperti itu itu ada hukum itu berarti disitu ada hukum kebolehan dan hanya itu yang di yang dibolehkan. Adapun yang lain umpamanya eh, yang meninggal ayah dimandikan oleh anak perempuan tidak boleh. Atau yang meninggal ibu tidak juga boleh dimandikan oleh anak yang yang eh, laki-lakinya. Karena yang perempuan dimandikan oleh perempuan yang yang laki-laki juga dimandikan oleh yang laki-laki. Baik kaum laki-laki atau wanita boleh dibolehkan untuk memandikan jenazah anak laki-laki maupun perempuan yang berusia yang masih bayi, jadi bawah tujuh tahun, sebab belum ada batasan aurat bagi mereka. umpamanya ada bayi baru lahir perempuan dia seminggu meninggal, Ayah ini mau dimandikan oleh laki-laki mau dimandikan oleh perempuan itu masih deh di, masih dibolehkan. Kenapa? Dia belum ada ketentuan-ketentuan ketentuan, ketentuan, ketentuan. Aurat. Apabila seorang laki-laki wafat di komunitas kaum wanita, tanpa ada seorang laki-laki pun. Nah, coba mungkin tidak terjadi ini ya. Tapi kita bisa temukan pembahasan ini dalam buku para ulama. Jadi ada satu komunitas masyarakat, semua perempuan, ada satu laki-laki, satu aja laki-laki. Dia pula yang meninggal. Jadi wafat di komunitas kaum wanita tanpa seorang pun laki-laki, maka ia cukup ditayamumkan. Maka ia cukup untuk ditayamumkan. Begitu juga sebaliknya jika seorang wanita meninggal di satu komunitas yang semuanya semuanya laki-laki. Apabila terdapat halangan untuk memandikan jenazah, ada halangan untuk memandikan jenazah, seperti tidak ada air atau keadaan jenazah yang tercabik-cabik atau gosong atau sudah begitu lama sehingga badannya melunak dan tidak bisa dimandikan. Umpamanya ada orang hanyut sudah seminggu baru ketemu. Itu kan badannya itu kalau disiram air itu bisa bolong itu. Kalau memang tidak mungkin untuk dimandikan. Ini kalau tidak mungkin untuk dimandikan maka cukup ditayamumkan saja. Cukup di tempat saja, karena kalau dimandikan juga akan berefek buruk pada pada dia. Nah ini beberapa e, permasalahan yang berkaitan dengan dengan e, memandikan. Di sini ada banyak masalah sebenarnya yang tidak masuk di sini. Contoh, kalau ada orang e, hangu, apa namanya? tebrakan atau apa gitu, hancur badannya, tinggal separuh badannya aja, atau ketemu ketemu orang yang diterkam binatang buas, separuh hilang separuh ada, ini yang separuh ini dimandikan kah, disolatkan atau seperti apa? Kan ada 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 masalah yang seperti itu kan yang 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 kita bisa temukan jawabannya pada pada buku-buku jadi mana yang bisa ditemukan itu dilaksanakan yang jelas dia sudah mati dan tahu kita dia itu adalah adalah seorang yang yang uh, muslim dulu ada di zaman uh, Rasul ketemu ada ada sahabat yang menghilang kalau nggak salah riwayatnya seperti itu lalu ketemu tangannya dan orang tahu dari cincinnya Oh ini kan cincin sebulan ini Berarti orangnya sudah sudah mati dan di dilaksanakan. Beda nanti halnya ada orang kecelakaan putus sebelah kakinya, orangnya masih hidup. Ini yang sebelah kaki ini dimandikan kah, disolatkan dikubur, dikuburkan, dikafani atau bagaimana? Tapi orangnya masih hidup. Kalau orangnya masih hidup, berarti belum. Karena ini tugas untuk yang sudah karena kalau ini nanti dimandikan disolatkan ya diikut ikut pula menyolatkan kakinya nanti ini kaki saya ini jadi kalau orangnya masih hidup berarti belum tapi kalau dikuburkan jelas ditanam dalam artian agar karena ini kan jadi jadi bangkai kan nanti akan bau dia jadi tetap di tapi tidak dilaksanakan tidak dilaksanakan ini. Ada juga yang mengatakan seandainya yang ketemu itu lebih dari separoh maka dilaksanakan. Kalau lebih dari separoh badannya. Tetapi kalau ketemu jarinya yang lain tidak ada yang ketemu habis semua sama sama buaya umpamanya. Gimana? pula, mau menyolatkan jari kan. Jadi ada yang memberikan batasan kalau seandainya yang masih ditemukan itu jumlah apa? Badannya masih lebih banyak yang ditemukan daripada yang daripada yang tidak. Umpamanya hilang satu tangannya, ya udah laksanakan. Atau hilang satu kakinya, dia sudah mati, hilang kakinya, udah dilaksanakan sesuai dengan yang yang dianjurkan oleh agama. Baik, sekarang cara cara memandikan. Yang pertama dianjurkan untuk menutup aurat si ketika memandikannya dan melepaskan pakaian serta melaksanakannya di tempat yang tertutup dari pandangan banyak orang. Jangan dimandikan dari tempat yang terbuka. Dan yang memandikan ini adalah orang yang amanah. Jangan orang yang suka ceplas-ceplos ngomong. Kenapa? Siapa tahu nanti dia memandikan lalu dia ketemu aibnya, ya kan? Ada oh pantaslah ibu ini pakai jilbab terus. Rupanya di telinganya ada. Ah tuh menyampaikan hal yang seperti itu itu gampang bagi orang yang tidak amanah. Tapi kalau dia amanah, itu semua akan dia akan dia e, simpan. Jadi ditutup ditut, e, auratnya sambil mandi itu tetap dalam keadaan aurat yang tertutup. Jangan dilepaskan pakaiannya lalu dia terbuka. Nah, Lepaskan pakaian diganti dengan kain yang panjang itu untuk menutup untuk menutup e, auratnya ada sebuah tradisi saya tidak tahu di mana itu jenazah malah dimandikan di danau yang disaksikan oleh banyak orang itu tidak baik lebih baik pada tempat yang tertutup tidak dipandang oleh semua oleh semua orang jenazah ditidurkan pelan-pelan di tempat yang agak tinggi, kemudian mengangkat kepalanya sampai seolah-olah dalam posisi duduk, lalu mengurut perutnya dengan perlahan-lahan untuk mengeluarkan kotoran yang masih tersisa. Nah, jadi, ini umpamanya meja yang ditinggikan, lalu ada mayatnya diangkat eh, kepalanya. Sini seolah-olah seperti dia dalam keadaan hampir duduk, diurut, diurut perutnya. Apa tujuannya untuk mengeluarkan? kotoran-kotoran yang ada. Jadi ada yang mengurutnya, ada yang menyambutnya dari belakang, bagian belakang, dan tangan ini dibalut. Jadi tidak apa-apa kalau kita balut, malah dianjurkan balut tangan kita bagi yang memandikan tadi, karena dia nanti akan membersihkan kotoran-kotorannya. eh petugas yang memandikan jenazah ini dia hendaklah memakai sarung tangan untuk membersihkan kubul dan duburnya dan akan dibersihkan, baik kubur maupun duburnya, baik lubang bagian belakang ataupun uh, kemaluan yang di bagian uh, depan. Uh, membaca bismillah dan memulainya dengan membasuh seluruh anggota hudunya. Pada saat itu tidak harus memasukkan air ke dalam hidung dan mulut Seperti halnya kita beruduk Kena khawatir air itu akan masuk ke dalam rongga dan sulit untuk dikeluarkan Namun cukuplah dan memasukkan jari tangan Yang dibungkus dengan kain yang dibasahi Yang dibasahi di antara bibir semain Lalu menggosok giginya dan kedua lubang hidungnya hingga bersih Jadi maksudnya itu Uh, kita kalau bayangkan kita dalam keadaan melaksanakan mandi janabah untuk diri kita. Bagaimana tata cara kita? Kan itu mandi wajib itu kan? Man, mandi mayat ini, ini wajib juga ini. Dikerjakan secara fardhu kifayah. Sehingga tata laksananya sama seperti mandi wajib diawali dari anggota-anggota wudhunya -anggota bahkan dilaksanakan juga sunnah-sunnah wudhu ketika kita beruthu cuma kalau kita berkumur-kumur jenazah tidak dikumur-kumurkan karena khawatir nanti akan masuk air itu ke dalam perutnya tadi kita sudah keluarkan nih kan nah, lalu kita kumur-kumurkan lagi itu masuk lagi air dan jangan masukkan air ke dalam hidungnya. Apa gantinya? Gantinya adalah basahi tangan kita, kita balut tangan kita dengan kain, kita basahi, jari yang basah ini kita gosok-gosokkan gigi-giginya. Dimasukkan ke dalam hidungnya untuk membersihkan, bersihkan hidungnya. Berarti terlaksanalah yang tadi itu. Jadi tidak diistinsyakkan seperti kita dalam keadaan berutuh khawatir yang tadi itu agar tidak masuk masuk uh, air. Lalu memulainya dengan anggota wudhu. Ini hadis diambil dari riwayat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Ummu Atiyah untuk memimpin pemandian anaknya Rasul yang bernama Zainab. Jadi Rasul punya anak namanya Zainab. Zainab itu meninggal. Rasul tak ikut menyelenggarakannya. Jadi jangan jangan merasa bersalah pula nanti sebagai seorang ayah lalu ada putrinya meninggal dan dia tidak tidak ikut memandikan karena memang tidak boleh Rasul saja anaknya Zainab meninggal Rasul tidak ikut sama sekali Rasul hanya memberikan pesan kepada Ummu Atiyah apa kata Rasul kepada Ummu Atiyah ibda nabi mayamini wa mawadi Mulailah dari anggotanya sebelah kanan dan mulailah dengan membasuh anggota-anggota anggota-anggota wudu. -anggota Maka sebenarnya mewudukan jenazah itu itu di awal ketika akan memandikan berdasarkan hadis ini. Nah, jadi setelah tadi dikeluarkan kotorannya, yakin kita sudah sudah bersih, seluruh persendian-persendiannya kita bersihkan, ketiaknya, apakah jari jemarinya, bersihkan. Lalu mulai dengan tata cara yang untuk beruduk tadi. Kita gosok-gosok giginya dengan jari yang dibalut, jangan masukkan air kemudian hidungnya dan dimulai dari anggota wuduknya. Berarti muka, tangan, rambut, kaki. Nah, setelah itu, setelah itu menyiramnya berulang-ulang minimal tiga kali atau lima kali, bahkan boleh lebih dari itu kalau memang diperlukan. Berdasarkan pada sebuah hadis yang artinya adalah mandikanlah dia sebanyak tiga kali, siramilah dia sebanyak tiga kali atau lima kali atau lebih dari itu jika kalian memandang perlu gunakanlah air yang dicampur dengan bidara. Jadi ada campuran yang dianjurkan, campuran daun bidara dan juga dengan kapur barus itu dianjurkan pada siraman yang terakhir. Untuk apa gunanya? Untuk menghindarkan cepatnya muncul aroma yang tidak yang tidak menyenangkan. Karena bangkai manusia itu bisa cepat memunculkan Munculkan aroma yang tidak baik Itu juga sebabnya Menyegerakan pelaksanaan itu Dianjurkan daripada menunda-nunda itu Karena dia alamnya bukan lagi dunia Dia alamnya sudah pindah Berlama-lama di dunia Berarti berlama-lama dia di yang bukan alamnya Maka Nabi Menyegerakan untuk me Menyuruh untuk menyegerakan Pelaksanaannya uh, dianjurkan pada siraman terakhir dengan menggunakan larutan kafur barus berdasarkan kepada sebuah hadis yang tadi itu siramlah dengan larutan kafur barus pada siraman yang terakhir jadi air yang tadi dicampur dengan air bidara kalau di kita kayaknya sudah dicampur dengan air-air yang air ada yang yang beraroma gitu ya yang aroma harum tapi yang ada pada hadis itu adalah e, kapur barus. Dianjurkan untuk memotong kuku si mait, kalau panjang. Juga dianjurkan mencukur bulu ketiak dan bulu kemaluannya. Jangan meludah dan sebagainya kalau seandainya muncul perasaan jijik terhadap si mayit. Umpamanya ada mayat yang mati karena tenggelam. Lalu dia ikut pula memandikan. Dan dia orang yang tidak bisa melihat untuk hal-hal yang seperti itu. Ya, udah tidak usah ikut. Karena khawatir nanti, kalau ikut juga dia muncul perasaan lainnya, dan mungkin dia ingin kalau dia muntah itu akan menyakiti perasaan keluarga. Pasti itu jadi lebih baik, dia tidak. Tidak ikut. Kalau ikut juga, nah, jangan meludah dan sebagainya. Kalau seandainya muncul perasaan jijik terhadap semai dan kalau terlalu busuk, maka tutuplah hidung dengan dengan kain. Dianjurkan juga menyisir rambut simait. Adapun jenazah perempuan, rambutnya dikepang tiga, diletakkan di belakang punggung simait. Begitu dilakukan oleh Ummu Atiyah terhadap Zainab putri Rasul. Jadi saya ingat putri Rasul itu rambutnya panjang, panjang. Oleh Ummu Atiyah, itu di kepang tiga itu dijalin-jalin, kan ada rambut perempuan itu kayak anak-anak TK itu kan ada rambutnya dijalin-jalin, dijalin tiga dan diletakkan di kebelakangnya di bagian punggungnya itu untuk merapikannya. Tubuhnya dikeringkan dengan handuk lalu diganti dengan kain yang kering kemudian diangkat ke tempat pengafanan. Tidak boleh membuka aib dan rahasia mayat yang terlihat pada pada fisiknya. Maka tadi dikatakan harus dikerjakan oleh yang amanah. Jangan mudah untuk menceritakan. Ini nampak nanti penyakit di punggungnya. Ah, pulang dari itu itu aja ceritanya. Eh, yang saya mandikan tadi itu gawat punggungnya. Ah, untuk apa diceritakan? Orangnya sudah itu hanya akan membuat keluarganya tersakiti apa yang selama ini tersembunyi tapi di dibukakan maka tidak dibolehkan Nah jadi kira sekilas nampak oleh kita tadi itu ya e, kalau mau kita apakan jadi ada mayat yang sudah diletakkan pada tempat yang tinggi karena ada tempat pemandian itu sebelum dia mulai untuk dimandikan diangkat sedikit kepalanya kemudian diurut-urut perutnya untuk mengeluarkan kotoran bersihkan badan-badannya itu kukunya boleh dipotong kumisnya boleh juga di apa dirapikan e, kemudian setelah itu hal-hal yang berkaitan dengan wudhunya berarti mulai dari membersihkan giginya kemudian lubang 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 e, apa lubang hidungnya dan seluruh anggota anggota wudhunya Nah, setelah itu barulah dia dimandikan dan dimulai dari sebelah kanan. Kanannya, kanan si maid, bukan kanannya kita, karena kalau kanannya kita itu kirinya maid. Jadi, tadi mulai dari kanan, ini kanan, ini kiri, mulai dari sebelah kanan balik-balik belakang. Setelah itu nanti sebelah sebelah kiri dan jumlahnya ini jumlah siramannya ini boleh tiga kali boleh lima kali bahkan boleh juga tujuh boleh lebih jika itu diperlukan airnya dicampuran air bidara dan siraman terakhirnya siraman terakhirnya dengan campuran kapur campuran kapur barus. Maka kita kalau kalau menghadiri jenazah pasti diwarnai oleh suasana atau aroma kapur barus itu kan. Kenapa itu dari dulu, dari zaman Nabi. di zaman Nabi sudah ada, sudah ada kapur barus. Dan kafur itu berarti bahasa Arab itu. Kan itu kafura. Air, air uh, kafur. Eh uh, di sini juga mungkin nanti dalam pertanyaan ya, dalam tanya jawab barangkali e, bisa kita kembangkan, karena akan ada banyak pertanyaan itu. Ada ya, bagaimana kalau seandainya selesai dimandikan, tiba-tiba keluar kotorannya, e, itu sering di, dipertanyakan, apakah diulang lagi mandinya? Kan, kan, itu tidak perlu diulang lagi mandinya. Yang dianjurkan adalah di, dibersihkan kembali, dibersihkan kembali kotorannya itu. Kalau umpamanya sudah hampir selesai, keluar lagi. Udah berarti diapakan apakan lagi dan lanjutkan aja mandinya tidak mesti diulang lagi prosesnya dari prosesnya dari dari awal. Baik, itu untuk memandikan. Sekarang mengafani. Mengafani jenazah hukumnya adalah fardu kifayah. Jelas ini kan fardu kifayah. Dianjurkan menggunakan kain kafan. Nah, ini kain kafan pula tertulis. Kain kafan yang bersih dan berwarna putih. Karena itu yang ada pada hadis Nabi. Rasul itu dikafani dengan kain yang berwarna putih. Tiga helai dari tenunan orang Yaman. Jadi Yaman itu dulu terkenal dalam soal tenunan pakaian itu. Jadi Nabi dikafani dengan tiga lapis kain yang berwarna putih tenunan dari wilayah Yaman. Jenazah laki-laki terdiri dari tiga helai dan untuk perempuan menggunakan lima helai. Cuma berbeda nanti hitungan bentuk helai pada yang laki-laki dengan yang pada perempuan. Kalau tiga lapis untuk laki-laki itu, itu ketiga-tiganya, ketiga-tiganya membalut seluruh badannya. Jadi ada kain kapan, letakkan langsung tiga lapis, tiga lembar, dan taruh di bawahnya ikatannya, kira-kira lima atau tujuh, bisa tujuh, bisa lima, angka ini tidak pula menjadi mutlak, kalau orangnya besar ya bisa saja tujuh kan. Tapi kalau anak kecil kan tidak mungkin juga tujuh kan, mungkin tiga. Tapi biasanya orang pakai antara lima sampai tujuh. Di bagian persendian, satu di leher, kemudian di dada, kemudian di pinggang, di lutut, dan di mata kaki. Itu sudah lima itu. Nah, satu bagian atas lagi, satu lagi bagian, bagian bawah. Jadi dia tujuh. Jadi, bisa tujuh, bisa bisa e, lima. Untuk perempuan, dia tidak kelima-limanya itu menutup badannya. Ha. E, bisa diatur yang satu untuk dari pinggang sampai kaki, kayak untuk sarungnya itu sudah dianggap satu. Yang kedua, untuk menutupi bagian badannya sampai pinggangnya. Nah, ini mungkin yang perlu diapa. Jadi bisa umpamanya ini dilip, yang lembar ini dilipat dua, dipotong sininya untuk memasuk untuk untuk dimasukkan nanti ke ke kepalanya. Jadi gini, sini dia masukkan kepala. Kan jadi baju tuh. Itu sudah dianggap satu. Berarti sudah dua kan? Yang yang ketiganya nanti itu untuk menutup bagian kepala. Jadi kerudungnya. Ambil lembar untuk menutup kerudungnya. Ah, 4 sama 5 itu menutupi seluruh karena tiga sudah tadi kan? Bagian pinggang, bagian badan, bagian kerudungnya sudah tiga. Nah, 4 sama 5 itu kain panjang yang menutupi seluruh badan dia. Di ini. Ada di bawah apanya? Cuma mungkin tidak saya sudah katakan ke Pak Anan, kita kalau untuk praktek mungkin tidak maksimal karena saya kalau berdiri lama masih badan masih belum apa nggak tahu. Jadi eh uh, ya sekedar untuk memahamkan saja. Uh, jadi anggap aja ini, anggap aja begini. Nah, jadi umpamanya ini kayak ini kain kain kafannya. Kalau tiga tadi kan sudah untuk kain, jadi seukuran -se sampai pinggang saja, pinggang sampai kaki, kemudian lipat gitu kan, itu sudah dianggap satu. Yang untuk badannya tadi bisa dengan cara tadi itu, jadi yang ini nih, eh, yang bagian yang satu tadi dilipat dua, lalu dibuatkan potong untuk bisa dimasukkan, nah, jadi kalau sini sini jenazah sini kepalanya jadi tinggal dimasukkan saja karena tadi sudah dipotong sini ah jadi jadi baju dia ah, jadi baju dia dan yang ketiganya nanti khusus untuk menutup kerudungnya itu sudah dianggap tiga nah empat sama lima barulah anggap ini dua lapis anggap ini dua lapis ah, itu untuk menutupi semua semua badannya Ha, jadi begini dia kan, kalau sudah tertutup barulah di, dia apa aja gini, ha, 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 sampai dia terapa tali kan sudah ada di bawah tadi. Nah, setelah itulah diikat beberapa tali tadi itu. Yang terakhir diikat yang bagian kepala. Kenapa demikian? Agar mukanya masih bisa dibuka sampai terakhir ketika ada orang yang mau melihatnya. Karena kan bisa aja ada yang keluarga baru datang. Kemudian dia mau nengok untuk yang terakhir. Dan biasanya dipanggil tuh, "Hah, masih ada yang mau nengok enggak? Kita mau tutup lagi kepalanya." Jadi, biasanya yang bagian kepala itu itu yang terakhir untuk di ditutup. Jangan diikat terlalu kuat karena nanti akan dilepaskan kembali katanya akan dilepaskan bahkan dalam menguburkannya itu wajah ini kalau bisa ditempelkan hidungnya itu sampai ke liang lahat. Jadi dia ketemu dengan asalnya. Kita ini kan asalnya dari dari tanah. Jadi dibaringkan dia di atas rusuknya sebelah kanan menghadap kiblat. Berarti baringnya itu kalau gini ini kiblat kan berarti rusuk sebelah kanan ini. Nah, sini berarti kepalanya kan dibaringkan dia sini arah dia baring tuh dia menghadap kiblat. Nah, ditempelkan hidungnya ini ke ke lahatnya itu. Ditemukan dengan asalnya. Jadi gitu untuk yang laki-laki eh, yang perempuan. Kalau yang laki-laki tiga lapis itu semuanya langsung. Ini tiga lapis, anggap ini tiga lapis. Boleh satu-satu, umpamanya ini lapis pertama gini kan gini kan pula sebelah sini lapis kedua ini mayatnya sini sini di, di apa juga yang ketiga baru diikat silahkan atau secara keseluruhan dibuat yang tadi itu ah tiga-tiganya lalu di di apa yang tadi itu Ah, dia kalau yang laki-laki langsung tiga-tiganya itu untuk menutupi, menutupi semua, semua badannya. Itu gambaran dalam persoalan eh, mengafani. Saya kira juga akan banyak, banyak pertanyaan itu. Itu sebenarnya untuk mengokohkan untuk mengokohkan gulungan itu biasanya dengan layang berlawanan arah kayak kayak permen. Permen kan sebelah sini jadi kuat dia kan. Itu bagus karena tujuannya untuk mengokohkan agar tidak agar tidak terbuka. Hmm. Tapi kalau sudah berkali-kali gini kan diikat setelah itu, maka mudah-mudahan tidak lagi ada tidak lagi ada masalah karena bisa aja saat diangkat jangan-jangan nanti lepas gitu kan ya jangan-jangan terbuka jadi untuk menghindarkan itu itu semua uh, menaburkan minyak wangi ataupun kapur barus pada kain kapan nah ini dianjurkan ini jadi ini kain kapannya yang sudah diletakkan di tempat di mana dia akan dikafani sebelum jenazah itu diletakkan dikasih dulu kapur barus, dikasih aroma-aroma yang wangi. Ada juga dikasih kapas gitu kan. kapas itu perlu untuk diletakkan pada bagian-bagian yang memungkinkan cepat keluar aroma yang tidak baik. Mungkin di ketiaknya kasih kapas, kasih kapur barus, atau kasih wangi-wangian. Atau di lehernya kasih. Atau di lubang hidungnya, itu enggak apa-apa. Enggak, enggak Eh, tujuannya yang tadi, karena di rongga-rongga yang bisa keluar sesuatu itu cepat mengeluarkan aroma aroma yang tidak tidak menyenangkan. Jenazah ditidurkan di atas kain kafan dengan posisi tangan kanan di atas tangan kiri, sedang kaki disamakan. Ini tangan kanan di atas tangan kiri sebenarnya tidak menjadi satu keharusan. Karena apakah boleh jenazah tetap gini? Nah, jadi tidak menjadi satu keharusan kalau mau begini tapi banyak yang buatnya seperti dia dalam keadaan kalau mau dibuat begini berarti tangan kanan di atas tangan yang tangan yang kiri maka tadi itu pas dia meninggal itu tangannya masih lentur diatur cepat diatur cepat karena kalau pas dia lagi gini tangannya nanti sulit dia untuk di bawahnya dia sakit lama meninggal dalam keadaan tangan yang begini lama-lama dibiarkan itu membuat kaku nanti dan sulit untuk di Sulit untuk diapakan dengan kaki yang tetap lurus, begini jadi tangan bisa begini, atau bahkan juga bisa bisa dalam keadaan lurus. Dibuat seperti sholat itu, eh, bagus meletakkan kapas dan ditaburi wangi-wangian pada tempat yang memungkinkan munculnya bau busuk seperti dubur, kubul, dada, dan persendian lainnya hendaklah membubuhi wangian pada lekuk-lekuk wajah, kedua mata, lubang hidung, telinga dan lain sebagainya. Nah, ini ini aturan yang tadi kita sampaikan lembaran pertama kain kapan dilipat dari sebelah kanan terlebih dahulu, kemudian yang sebelah kiri sambil mengambil kain penutup aurat. Dia kan tadi ada kain itu kan? Kain ini tidak usah diikutkan. Jadi umpamanya ini lembar pertamanya, ditutup dia dulu tutup sambil mengambil kain yang yang menutupi dia tadi agar dia tertutup jangan diambil kainnya dia dalam keadaan kita harus menghormati walaupun dia sudah meninggal dia selamanya waktu hidup dia tutup auratnya sekarang dia meninggal dia buka-buka tidak boleh jadi ditutup lalu lalu diambil sehingga tidak tidak nampak. Nah. Maka banyak yang memilih untuk untuk satu-satu ya, satu-satu dulu tujuannya untuk yang tadi itu. Jadi gini, selesai satu kan? Nanti baru ambil yang ambil yang kedua dan yang ketiga untuk di untuk digulung secara secara keseluruhan. Eh uh, tali pengikat berjumlah lebih kurang tujuh utas. Ini seperti yang kita katakan e, tadi, gulungkan kelebihan kain kafan pada ujung kepala dan ujung kaki. Sebaiknya menggulung ujung kain kafan dengan tidak satu arah. Ini yang ditanyakan Uwala tadi. Jika sebelah kakinya ke kanan, maka sebelah kepala digulung agar tidak mudah terbuka. Jadi tujuannya hanya untuk mengokohkan tadi itu. Kayak permen biasa dibolak balik jadi kuat deh kan. Ada baiknya untuk memberitahukan kepada keluarga jika bagian muka sudah mau ditutup, karena siapa tahu ada di antara mereka yang mau melihat untuk kali yang, tar, yang terakhir. Ikatan jangan sampai terlalu kuat, karena nanti buhulnya akan dilepaskan kembali, khususnya bagian wajah yang akan ditempelkan ke tanah saat dibaringkan. Nah, ini jangan muncul keyakinan-keyakinan, khurafat-khurafat nanti ini. Kalau lupa membuka tali ini, maka yang akan muncul adalah pocong yang, yang ah, itu itu jangan ada keyakinan yang yang seperti itu, tapi memang dianjurkan untuk untuk membuka kembali tujuannya, menemukan dia dengan asalnya. Jadi, tidak ada lagi jarak antara dia dengan tanah itu karena kita berasal dari berasal dari tanah ah, itu untuk yang mengafani sedangkan menyolatkan saya kira aturannya tak tak sulit ya imam untuk yang jenazah laki-laki letaknya di bagian eh, ke, agak ke kepala gitu ya kalau yang perempuan itu agak ke tengah agak ke tengah di bagian pinggang cuma ini nanti kalau seandainya ada lebih dari satu jenazah umpamanya ada satu laki ada satu perempuan itu yang kan yang laki-laki, berarti laki-laki dulu, baru letakkan perempuan dan posisi imam pada yang dekat dengan dia, tentu berarti yang itu adalah laki-laki. Tapi kalau ada laki-laki ada perempuan semua tiga, ini tiga ini juga ginikah susunannya atau satu dua tiga, ini eh, tidak menjadi satu ketentuan khusus kalau muat dia ditempelkan satu dua tiga, tidak apa-apa. Tapi kalau tidak satu dua ini dinding nih, udah berarti diatur aja satu dua tiga. Ambil posisi tengah, berarti ambil yang bagian bagian posisi yang di di tengah. Ini berpengaruh nanti juga dalam doa kan? Kalau dia satu bagaimana? Kalau dia banyak bagaimana? Nah, jadi hukum salat jenazah itu juga adalah fardu kifayah tapi fadilahnya yang luar biasa. Ada hadis di sini menghadiri sholat jenazah itu itu mendapatkan pahala satu, satu kirat kalau ikut dia sampai menguburkan lagi dapat dia pahala dua kirat ada sahabat yang bertanya ya Rasulullah itu satu kirat itu seperti apa? dibilang oleh Nabi satu kirat itu sama besarnya dengan Bukit Uhud jadi ikut kita sholat jenazah dapat pahala sebesar Bukit Uhud, coba jadi jangan pegang nanti fardu kifayahnya itu. Kamu kenapa tidak ikut salat jenazah? Kan fardu kifayah. Ah eh, ini jangan ini Selagi kita bisa ikut, kalau ada kita di situ ikut salat. Sangat bermanfaat insya Allah bagi yang yang meninggal karena dia membutuhkan doa dari doa dari kita. Jangan karena fardu kifayahnya lalu kita kita tinggalkan karena ada pula pada sebagian tempat nih sebagian tempat nih tentu tidak di sini kan kadang lebih banyak pula yang ngobrol di luar lagi daripada yang menyolatkan di di dalam ada jenazah sedang disolatkan ah yang di luar pada ngobrol nih kalau ditanya kenapa fardu kifayah jadi mengandalkan fardu kifayah dalam hal ini salah I, berarti merugikan uh, kita sendiri dah Uh, untuk ikut Salat jenazah disyaratkan berapa hal suci dari hadas dan najis, tentu saja menutup aurat, menghadap kiblat, dan rukunnya ada niat. Ini saya kira biasalah ini ya. Berdiri bagi yang mampu. Uh, empat kali takbir, nah, ada bacaannya kan? Takbir pertama, takbir kedua, takbir ketiga, takbir keempat. Yang ketiga itu, itu doa yang khusus untuk jenazah. Boleh dipanjangkan takbir ketiga itu lama. Bacalah doa-doa untuk untuk uh, jenazah itu. Disitulah saat kita mendoakannya. Maka sebenarnya doa, kalau kita lihat praktek yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan juga oleh para sahabatnya berdasarkan kepada hadis pada takbir ketiga memang fokus adalah untuk mendoakan mendoakan si mayat. ayat yang keempat barulah doa untuk secara secara umum, secara bersama termasuk kita termasuk juga mayat. Sedangkan dua pertama itu untuk Al-Fatihah dan selawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau kan doa biasanya Allahumma gfirlahu warhamhu Itu kalau jenazahnya orang yang sudah mukallaf Orang sudah dewasa Kalau yang meninggal itu anak kecil Anak kecil kan belum berdosa Jadi anak kecil itu tidak didoakan Allahumma gfirlahu Ya Allah ampunilah dia Awak yang berdoa yang sholat dia banyak dosanya Dia tidak Maka doanya khusus ada untuk anak kecil ada di panduan itu. Yang kita doakan adalah orang tuanya. Eh. apa doanya? Allahumma ja'alhu faratan li'abawaihi wa salafan wa zukhran wa izzatan wa atibaran wa syafi'an. Itu syafi'an huruf sin itu ya. Wa thakil mawazinahuma wa afrigh sabra ala qulubihima. Jadi yang kita doakan orang tuanya. Itulah sebabnya kematian anak bagi orang tua itu sesungguhnya memiliki fadilah dan dan ada pahala yang luar biasa yang didapatkan oleh orang oleh orang tua. Jangan habiskan waktu untuk bersedih karena anak yang baru lahir wafat umpamanya. Allah memberikan kebaikan yang luar biasa kepada dia. Nah, jadikanlah ia sebagai pahala yang mendahului orang tuanya sebagai tabungan, peringatan dan syafaat bagi kedua orang tuanya. Jadi bisa memberikan syafaat kepada kepada orang tuanya. Beratkanlah timbangan kebaikan orang tuanya dan limpahkanlah kesabaran kepada hati kedua kedua orang tuanya. Itu di antara doa untuk anak kecil. Sekarang untuk orang tua ada selain ini ada sebenarnya doa yang tidak dituliskan di sini tidak disebutkan. Eh, uh, di antara Allah maufir li raibina wa syahidina terus juga man tawaffaitahu fatawaffahu alal al iman wa man ahyaitahu fa alal al islam itu semua adalah doa-doa untuk uh, orang yang orang yang sudah dewasa kalau yang keempat Allah la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa lana Saya Sekira itu yang berkaitan dengan persoalan me, me, apa, menyolatkannya. Tinggal tugas yang terakhir, kewajiban yang terakhir adalah menguburkan. Menguburkan juga memiliki beberapa ketentuan seperti eh, hukum menguburkan main adalah fardu kifayah. Tapi dalam persoalan sholat tadi, ada yang sering mempertanyakan Uh, apakah dianjurkan lagi setelah setelah sholat itu memperpanjang zikir berdoa dan lain sebagainya ini wallahu subhanahu wa ta'ala alam uh, apa alasannya tapi kalau kita lihat kebanyakan para ulama dan berasalkan kepada hadis-hadis yang ada nampaknya tidak jadi doa itulah dipokuskan pada takbir yang ketiga sehingga selesai salam kita fokus lagi memikirkan bagaimana dia harus cepat untuk di dikuburkan. Jadi tidak lagi menyebutkan diri dengan e, beberapa bentuk tahlilannya, ta tahmid, takbir, tahlilnya. Mungkin ada sebagian kecil yang mengatakan seperti itu, tapi ini persoalan ibadah. Kalau persoalan ibadah tentu kita mengacu kepada mana dalil yang lebih yang lebih rojeh. Kalaupun terjadi ada perbedaan, seandainya pun terjadi ada ikhtilaf kita perlu untuk mencari tahu manakah yang lebih, manakah yang lebih kuat di antara di antara yang yang ada dalil-dalil yang ada. Baik, kemudian diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kanan saja itu sudah cukup sebenarnya. Kalau salam ke kanan berarti itu sudah mengakhiri Maheri sholatnya. Tapi ada yang menyempurnakannya dengan juga salam ke salam ke kiri. Baik, yang keempat menguburkan. Nah, ini kalau sudah selesai dia disolatkan, maka jenazah sesegera mungkin untuk dikuburkan. Sama seperti tadi, hukum menguburkan main adalah fardu kifayah. Kuburan digali sedalam mungkin untuk menghindarkan binatang buas yang mungkin memangsa bangkai. Jadi kalau tidak dalam, lahat itu jangan-jangan nanti keluar aromanya lo digali sama anjing atau digali sama binatang-binatang buas yang lainnya makanya diminta untuk dalam lahat itu ada dua model ada lahat yang ada istilahnya lahat ada istilahnya sak kalau sak itu ini gali lubang di di tengah-tengah dikasih lagi lubang di tengah-tengah kalau lahat itu ini yang digali lalu di pinggirnya digali lagi lubang yang lahat itu yang di, di pinggir tadi kalau yang ini saka istilahnya dibelah di, di di tengah sebaiknya kita pakai lahat dan jangan kasih seperti peti apa gitu kan karena itu kebiasaan orang-orang orang-orang luar agama kita silahkanlah mereka untuk untuk seperti itu. Kecuali kalau sulit untuk dikuburkan, omongnya digali, kemudian e, sulit untuk membuatkan lahatnya dan lain sebagainya itu itu lain-lain persoalan. Tapi hukum asalnya dibuatkan adalah lahat yaitu yang di yang di samping. Atau kalau mau yang di tengah, saka itu bisa juga, tapi digali di di tengah, baru diapakan. Kebanyakan yang melakukan mulai dari dulu itu adalah lahat. eh jenazah dimasukkan dari arah belakang kubur sambil mengucapkan Bismillah wa ala millati rasulillah Bismillahi wa ala millati rasulillah jenazah dibaringkan menghadap kiblat di atas rusuknya sebelah kanan dengan cara memiringkannya sampai muka dan hidungnya berhadapan dengan dinding lahat lalu diletakkan di bagian kepala tiga kepala tanah sebagai penahan atau penyangga sambil membaca minha khalaknakum wa nukhrijukum dari tanah inilah kami jadikan kamu dan kepada tanah ini jugalah kami mengembalikan kamu. Jadi kita berasal dari tanah dan kemudian dikembalikan kepada kepada tanah. Membuka semua tali ikatan kain kafan namun hal ini tidaklah menjadi satu satu uh, kewajiban. Setidaknya yang dibuka itu yang bagian muka, yang tadi itu tujuannya adalah untuk me, me, mendekatkan dia ke, ke dinding lahat. Tadi itu khusus untuk main perempuan, khusus untuk main perempuan dianjurkan untuk menutup kuburannya dengan kain di saat memasukkan ke dalam kuburan. Jadi, dimasukkan lalu di atasnya ditutup pakai kain. Ini sebenarnya lambang. Betapa terhormatnya perempuan dalam pandangan agama Islam. Kain kafannya aja kalau laki-laki tiga, dia lima. Memang perempuan itu harus lebih, lebih tertutup. Dalam memasukkannya ke dalam kubur pun, yang perempuan dianjurkan untuk menutup di atas kain kafan itu dengan kain sambil memasukkan dia. Itu juga lambang bahwa perempuan itu memang harus terhormat. Tidak boleh dipermainkan. Karena agama memandang betapa wanita adalah sangat berarti dalam dalam uh, kehidupan ini. Dianjurkan bagi yang hadir untuk mengambil tiga genggaman tanah yang meletakkan dan meletakkannya di bagian kepala, sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya adalah agar kita punya andil dalam ikut menguburkan itu. Jadi ambil tiga genggam, kita letak, kita letakkan. Berarti kita sudah punya bagian dalam bukan seluruhnya harus masuk ke dalam kalau seluruhnya masuk tidak muat mungkin hanya berapa orang saja tapi terakhir terakhir ambil tiga ke letakkan menunjukkan kita punya andil dalam dalam menguburkan begitu dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menutup liang lahat dengan papan agar tidak keruntuhan tanah menimbun kuburan hingga penuh dan ditinggikan seukuran satu jengkal atau lebih kurang 15 sampai 20 cm memberikan tanda di atas kuburan seperti batu sebagaimana dilakukan oleh Rasul pada saat menguburkan pamannya Utsman ibn Maz'un jadi boleh kita kasih tanda batu kah atau papan kah ada juga yang pertanyakan boleh tidak ditulis nama Ah, tulis nama, insya Allah tidak mengapa dikasih nama sebagai sebagai tanda. Tapi dilarang untuk membangunnya, mem 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 membuat keramiknya sehingga ia menjadi menjadi permanen. Itu sebenarnya satu yang di yang, yang dilarang. Dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk memeriksa kuburan-kuburan. Kalau ada yang dibangun seperti itu, Nabi menyuruh hmm. untuk ha? untuk merobohkannya apalagi kalau dibangunkan semacam kubah lalu dijadikan tempat beribadah itu akan mengundang orang untuk melakukan perbuatan syirik apalagi kalau yang dikuburkan itu mungkin orang-orang terhormat kiai-kiai yang mulia jangan disalahgunakan kemuliaan kiai itu dan membuat kita terjebak kepada hal-hal yang hal-hal yang di situ ada ada kesyirikan tapi boleh ditinggikan seukuran 15 sampai 20 cm dengan tanah. Inilah eh, empat yang harus kita lakukan dalam hal kewajiban kita kepada orang yang meninggal. Di sini ada dua dua catatan eh tiga catatan. Eh, tadi sudah dikatakan dilarang membangun kuburan dan menjadikannya bagaikan masjid tempat beribadah dan berdoa. Sebagaimana dilarang tawaf, karena yang demikian itu akan membawa kepada kesirikan. Sebaiknya menguburkan mayat tidak di malam hari, kecuali dalam keadaan terpaksa. Sebagaimana yang diraka oleh Jabir e, ibnu Abdullah, bahwa Rasul bersabda, La tutvinu mauta illa Jangan kalian menguburkan jenazah di malam hari, kecuali dalam keadaan, keadaan terpaksa. Bukan berarti tidak boleh. Kalau mau harus kuburkan, kuburkan. Apalagi kalau jenazah itu mungkin sudah lama pula apanya kan. Tapi kalau dia meninggal, umpamanya malam tuh dia meninggal, umpamanya boleh, umpamanya dikuburkan besok, besok. Tapi kalau dari pagi dia meninggal, maka tentu jangan pula ditunda, dia harus di sesegera mungkin untuk dikuburkan. Yang ketiga, dilarang menghias kuburan dengan lampu-lampu penerang. Jadi kuburan bukan untuk diterangi seperti itu, rumah yang harus diterangi itu, rumah yang harus kita terangi dengan cahaya-cahaya, bukan uh, bukan kuburan. Nah ini yang berkaitan dengan dari wafatnya sampai dia dikuburkan. Nah tinggal yang terakhir hal-hal yang dianjurkan setelah mayat dikuburkan. Kalau sudah sudah selesai dikuburkan, apa yang dianjurkan kepada kita? Yang pertama mendoakan mayat dan memohon ampunan baginya. Berdasarkan kepada nabi sabda nabi yang berbunyi, jadi kita memohon kepada e, berdoa agar mayat itu diberikan ketetapan oleh Allah kemampuan dalam menjawab pertanyaan malaikat. Jadi orang yang sudah dikubur itu dia akan didatangi oleh malaikat mungkar dan nakir. Dia akan ditanya siapa namamu eh siapa nama apa agamamu apa nabimu siapa nabimu marobuka ma diduka ma itu itu pertanyaan ini pertanyaan uh, barzakh ini nggak bisa dihafal-hafal ini kalau di dunia kita ujian dapat kita pertanyaannya bocorannya bisa kita cari jawabannya Nanti pas ujian dapat dia kan. Nah, sekarang kita pertanyaannya udah udah, udah tahu nih. Ndak ndak cukup dengan sekedar menghafal jawabannya aja. Karena itu nanti ditentukan oleh amal-amal kita dalam kehidupan keseharian kita. Maka cara menghafal jawabannya itu adalah dengan menjaga amalan-amalan kita, ibadah-ibadah kita, buatlah ibadah sebanyak mungkin selama kita hidup dapat nanti jawabannya Tapi kalau sekedar mencari jawaban satu kata, maka di dalam kubur nanti khawatir tidak bisa, tidak bisa menjawab. Jadi diminta kita yang hadir itu, ya Allah berikan dia ketetapan dalam menjawab itu. Karena hadis mengatakan, Is tasbid fa ana al Karena dia sekarang sedang ditanya. Ini juga ketika Nabi mengatakan sekarang dia ditanya, ini juga menjawab subuhat yang mengatakan bahwa jenazah itu baru ditanya ketika semua sudah pergi. Ada orang bilang gitu. Kalau semuanya sudah pergi dari kuburan, barulah datang mereka mukar nakir. Tidak. Kenapa berdasarkan hadis ini, Nabi masih di situ. Ini ketika Ja'far bin Abi Talib meninggal Dikuburkan dia Selesai dikuburkan Mereka masih ada di situ Kata Nabi apa? Is'alulahu tasbih Minta kepada Allah Doakan saudara kalian ini Fa'inna hul'ana yus'al Karena dia sekarang sedang ditanya Kalau sekarang kata Nabi Berarti dia masih Masih ada di situ Belum Belum pergi Jadi pasti itu jawab dari malaikat itu Bukan satu hal yang Dugaan-dugaan yang yang tidak beralasan. Pasti akan ada karena nabi yang nabi yang mengatakan seperti itu. Cuma yang sering dipertanyakan dan sering dilakukan kadang ada lagi kita ini kan nampaknya kalau disebut doa, kalau tidak sama-sama kayaknya tidak doa itu, itu masalahnya di kita. Kalau sudah disebut nanti doa, mesti itu di kita gitu. Sampai di kuburan pun seperti itu. Maka dimulai lagi nanti dengan tahlilnya, dimulai lagi nanti kadang yasinnya pula lagi. Ini mohon maaf ini. Ini agama. Agama itu memang ada ikhtilaf di situ. Tapi ketika terjadi perbedaan, tugas kita adalah mencoba mencari tahu yang manakah yang lebih. Nah, itu dia yang manakah yang lebih mendekati kepada kepada kebenaran. Doa itu ada. Nabi menyuruh untuk berdoa. Tapi Nabi ketika itu tidak memimpin tidak memimpin doa. Maka Nabi suruh doakan dia. Eh, doakan. Ya Allah, ampuni dia, terima amal ibadahnya, mudahkan dia dalam menjawab pertanyaan malaikat. Ndak pun kita bahasa Arab, ndak pun kita doa pakai bahasa Arab, itu aja kita ucapkan itu sudah doa itu. Jadi kalaulah kita doakan pakai bahasa kita aja, ya Allah, ampuni dia ya Allah, terima dia ya Allah, mudahkan dalam menjawab pertanyaan malaikat. Hebat tuh. Nah, itu dia. Daripada kadang-kadang ada satu yang memimpin doa, yang mengaminkan tidak paham dia dengan doa yang di, yang diucapkan dari itu. Lebih baik bahasa kita yang kita ucapkan. Eh, ini perlu kita kita apakan. Jadi mohon maaf kalau seandainya ada yang mungkin berbeda dalam dalam hal ini saya menyampaikan yang mana kira-kira yang lebih yang lebih kuat dari dalil-dalil yang ada. Karena Rasul menyuruh para sahabat semua mendoakan tanpa dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dianjurkan takziah ke rumah orang yang mendapatkan musibah. Ini tugas yang masih hidup tentu saja Dianjurkan bertakziah, ada orang dapat musibah kematian untuk menghibur dan mengajak sabar keluarga yang ditinggalkan. Sambil berdoa, semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa yang telah meninggal. Semoga Allah memberikan kesabaran bagi keluarga, kemudian juga berbuat baik kepada ahlul bait seperti mengirimkan makanan dan minuman. Nah, ini penting juga, ini di hari kematian itu, di hari musibah itu biarlah mereka tidak sibuk untuk mengurus dapurnya karena dia sedang mendapatkan musibah maka dianjurkan untuk memberikan makanan minuman antar ke rumah orang yang sedang dapat musibah tadi itu yang disuruh oleh Nabi ketika Ja'far bin Abi Talib itu wafat kata Rasul e buat untuk mereka makanan antarkan kepada mereka makanan karena mereka sedang disibukkan oleh oleh musibah yang sedang dia hadapi. Maka bagus, umpamanya di komplek kita umpamanya komplek masing-masing ada diatur umpamanya oleh majelis tali, ta majelis ibu-ibu uh, si ada yang meninggal, ah nanti di hari itu dia tidak ngurus dapurnya. Makan siangnya antar, makan malamnya antar. Bukan malah kita datang ke sana untuk menghabiskan makanannya. Ini kadang yang terjadi terbalik. Kita justru yang datang menghabiskan makanannya. Kadang-kadang ahlul baitnya berutang pula untuk untuk sudahlah mendapatkan musibah suaminya meninggal, tambah pula hutang lagi. Nah, jadi kita yang justru diminta untuk untuk memberikan makanan pertanda kita ikut berbelasungkawa ikut merasakan kesedihannya begitulah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ziarah kubur karena akan mengingatkan kita pada akhirat dianjurkan ziarah kubur jadi ziarah kubur itu itu sunnah Rasul jangan dikira ziarah kubur itu tidak boleh sangat dianjurkan rasul kadang malam-malam tiba-tiba aisyah terbangun bangun aisyah malam-malam eh mana rasul nih kok ndak ada katanya ternyata dia pergi sendiri ke bakek ke kuburan baket yang ada di samping masjid nabawi itu nabi ziarah malam-malam nabi pun ziarah kita mana ada ziarah malam-malam iya kan jadi ziarah kubur sesuatu yang sangat dianjurkan oleh nabi karena mengingatkan kita kepada akhirat dan pada kematian yang harus diwaspadai itu adalah apa yang kita lakukan saat kita ber berziarah. Kita berziarah untuk mendoakan dia yang dikubur, bukan malah untuk meminta doa kepada yang ada di dalam di dalam kubur. Kita yang mendoakan dia. Dia sangat membutuhkan membutuhkan doa kita. Saya kira itu mungkin uh, yang bisa saya sampaikan sesuai dengan panduan yang ada pada kita pada hari pagi hari ini. Mudah-mudahan dapat kita pahami, nampaknya memang banyak pada teori ya, ketimbang pada prakteknya, kecuali pada soal mengafani tadi. Karena saya pandang ini sesuatu yang memang sudah berulang-ulang kita lakukan, cuma tinggal lagi mengetahui mana sisi-sisi yang untuk dilakukan dan yang tidak perlu untuk dilakukan. Duika terima kasih. Seandainya ada pertanyaan, seandainya ada eh, pertanyaan, dipersilakan. Tadi bapak mau nanya. Ah, uh iya -uh. tidak mau tertutup itu, itu berarti karena sudah sudah lama, kan tidak enak juga, tuh kan pas kita mandikan terbuka terbuka matanya kan, kok mandikan dia mandang ulah ada sama kita kan, <laughs> maka cepat tutup. Kalau sudah lama itu akibatnya nah bahkan ada termasuk mulut termasuk mulut karena ada kadang orang yang saat keluar rohnya itu itu karena mulutnya terbuka cepat di apa ditutup kalau sudah agak apa boleh di, dibantu pakai kain diikat pakai kain jadi kalau ketemu nanti orang ngikat itu tujuannya itu agar mulutnya ini. dan mata juga usahakan seperti itu nah apa kira-kira yang bisa untuk menutupinya gitu oleh karena itu sekali lagi jangan lambat untuk di jangan dibiarkan aja oh dibiarkan aja terbuka nanti akan sulit dia. Nah, caranya ya mungkin dibantu pakai apa gitu kan? Mungkin ada yang bisa menautkan antara uh, yang bagian atas sama yang bagian bagian bawah agar tidak tor, agar tidak terbuka. Gitu aja mungkin. Hmm. Yang pertanyaan nomor berapa? Oh sudah ada. Ah. Walau alam aturan apakah ada khusus harus kepala dulu atau kaki dulu saya tidak tidak tahu itu mungkin boleh mungkin dua-duanya atau ada yang pernah membaca masalah itu secara langsung karena kalau dia kepalanya dulu berarti di sini sini kaki gitu kan terus di bawah kalau sini sini kepala Allah alam apakah ada aturannya kalau dalam ambulan pun apa diatur letaknya tidak, nah, tidak juga kan? Nah inilah, kalau memang kita tidak menemukan hal-hal yang langsung ada pada bimbingan Nabi, ya barangkali bisa bisa aja dua-duanya kan? Gimana? Hmm. kepalanya ya? Kalau di ambulan ya? Ya mungkin ada apanya itu. Oh. Allah, yang di apa yang di depannya ああ。Ah. Iya. Iya, baik. Yang pertama, yang talqin itu bukan hanya lapas Allah, bukan diminta dia untuk mengucapkan Allah, Allah, Allah begitu saja. Tapi diminta untuk menyempurnakan kalimat tauhid, la ilaha illallah. La ilaha illallah secara sempurna. Itu ada pada pada uh, dua ayat itu kan. Lakinu mautakum bila ilaha illallah. Maka khawatir nanti kalau lebih takut lagi tidak dapat mengucapkan Allah nanti huwa pula ditelkin kan nanti. Hmm. Merasa uh, udah huwa aja atau huwa aja pula lagi nanti kan. Enggak, <tik> sempurnakan saja tidak ada keterangan takut terputus tadi itu siapa yang 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 apanya, yang menjamin dia satu detik lagi akan wafat kan tidak ada. kita kita malah berharap dia sehat lagi kan tapi kalau sudah nampak dia semakin ini udah ajarkan la ilaha illallah dia biarlah takdir dia yang, yang yang menentukan nanti jadi tidak dengan satu lapas saja menyebut menyebut Allah lengkapkan. Karena itu yang disuruh Nabi. La ilaha illallah. Lakinu mautakum bila ilaha illallah. Itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Itu bukan urusan kita. Bukan urusan kita. Siapa yang bisa mengatakan bahwa pas la ilaha nanti dia mati. Daripada Allah terus, jangan-jangan nanti dia tidak mati-mati. sempurnakan saja biar takdir dia yang ditentukan oleh oleh Allah SWT. itu bukan urusan kita karena kalau memang di hatinya sudah ada untuk mengucap la ilaha illallah lalu tiba-tiba wafat Allah yang menilai Allah tahu apa yang ada pada bukan kita yang menyibukkan dia untuk untuk menghukumi mereka oh kalau gitu dia mati dalam kira bukan kita itu adalah urusan urusan Allah subhanahu Allah oh, Ta'ala nah, sempurna kan karena ada sekarang sama dengan kecerungan zikir kan nah, ada macam-macam zikir sampai apa? ada yang zikirnya Allah ada pula zikirnya huwa ada yang lebih pendek lagi huwa aja lagi tinggal <laughs> nabi tidak pernah mengajarkan hal yang, yang yang seperti itu jadi apa yang diajarkan nabi itu yang harus kita itu yang harus kita apakan. Kemudian terkait dengan membangun e, kubur, jadi ada apa namanya? Sekarang ada satu kuburan, lalu ada tempat, bahkan sudah menjadi e, tempat di mana tempat rekreasi atau bagaimana gitu kan? Kita melihat dari sejarah hukum asalnya, hukum asalnya Nabi melarang. Untuk membangun kuburannya, untuk membangun kuburannya, maksudnya saya nggak tahu yang kuburan-kuburan uh, itu sama di, di Mesir. Ada kuburan banyak, para-para imam, ada kuburan imam Syafi'i yang bukan kuburannya, tapi itunya dipugar untuk memberitahu bahwa di sini ada kuburan imam, imam Syafi'i. Teng tengok dalamnya, dalamnya seperti apa gitu. Ya kan? Jadi Nabi melarang untuk membangun kuburan. Kalau dibangun seperti tadi kuburan Imam Imam Bukhari umpamanya Sudah menjadi tempat di mana mungkin orang datang untuk berziarah karena sengaja berziarah mempersulit diri sengaja seperti itu dengan tujuan tujuan-tujuan yang beribadah itu kita juga juga perlu berhati-hati. Ziarah itu perlu penting. Tetapi E, kalau sudah salah caranya, itu nanti yang akan yang akan mengapa namanya me, merusak merusak keyakinan. Jadi mungkin tujuannya adalah karena dia sebagai seorang ulama besar, dia sudah sudah ada fungsi-fungsi yang lain. Nah di situ mungkin orang memugarnya, tapi. Gak tahu kuburannya seperti apa gitu. Coba tengok. Kalau seandainya memang dibangun kuburannya itu, ya salah menurut hadis Nabi. Kita potokannya bukan orang tapi adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Kubur Nabi tidak dibangun, tapi ada kok rumahnya dulu itu di, di apa kota kan? Itu dulu rumah rumah Nabi. Tapi kubur Nabi tetap tetap datar dia tidak tidak dibangun gitu. Karena kalau tidak dibuat seperti itu, itu akan bermasalah pasti. Pasti itu. Nabi kubur nabi sedangkan dibuatkan aja rumahnya, ada lubang-lubang itu. Itu ada di antara jemaah dari berbagai dunia Islam itu ngirim surat ke nabi itu. Dititipnya lubang itu ha. Ketika dibuka pintu itu oleh penjaganya itu ketemu ada koin macam-macam yang 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 ketemu itu ada surat itu dibuatkan itu apalagi kalau tidak apa yang akan terjadi jadi mungkin ada tujuan lain untuk membangun yang tadi itu namun yang larang tadi adalah membangun membangun kuburannya Allah ah oh ya hutang K kalau sudah dianggap lunas ya lunas alhamdulillah kan lunas yang penting cuma dia mempertanggungjawabkan kalau seandainya itu prosesnya proses riba berarti dia mempertanggungjawabkan di akhirat kalau sudah lunas berarti tidak ada lagi kewajiban ahli waris untuk untuk melunasinya karena hutang sudah lunas ahli waris sekiranya kan bersyukur itu berarti tidak terganggu lagi harta warisan ini untuk bayar Kena hutang sudah lunas, cuma dia mempertanggungjawabkan nanti di akhirat. Kalau itu prosesnya proses riba yang dia lakukan tanggung aja nanti. Nah, jadi siap-siap aja dari sekarang untuk menanggungnya kalau tidak mau berlepas diri gitu kan. Nah. Wallahu a'lam. Nah. Kita hanya bisa Allah firlahu warhamhu uh, ulang-ulanglah sikit waafi waafuanhu biar bertambah dia kan? <laughs> Ini nanti dipertahankan juga, saya kan hanya bisa Allah mau tinggal nambah sikit aja warhamhu waafi waafuanhu, ulang tiga kali lengket dia tuh. Tapi kalau memang hanya itu yang dia ingat, itu yang dia ulang-ulang. Allah maafir lahu wa Allah lahu wa Karena kalau dikabulkan oleh Allah yang dua ini Dia mendapatkan nikmat yang luar biasa Ya Allah ampuni dia, sayangi dia Ampuni dia, sayangi dia eh, Apa lagi? Dia ampuni, dia sayangi Ulang terus Ulang aja terus itu Kalau itu kita bisa Sampai imam nanti takbir lagi untuk yang ke Yang ke berikutnya Tidak mesti kita kita buat dalam dalam bahasa bahasa lain Kek bahasa Minang atau kek bahasa Aceh, uh, ndak usah ulang doa yang kita bisa, karena doa itu maknanya luar biasa. Ya Allah ampuni dia, sayangi dia, ampuni dia, sayangi dia. Sampai imam pindah pada takbir yang berikut. Wallahu alam Assalamualaikum. Ah. Iya, itu dengan kapas. Nah, jadi dengan kapas dan kapas itu dikasih kapur baru satu wangi-wangian pada tempat-tempat yang akan memungkinkan cepat datangnya aroma. Maka pada rongga kan, pada hidung, pada telinga, pada leher boleh dilakukan. Iya, oh, boleh. Insyaallah. So. Masih ada? Ah, silakan. Iya, yeah. iya, yeah. Inilah sebenarnya kan ada orang yang mengakhirkan mengakhirkan untuk uduk itu kan di bagian akhir. Tapi kalau kita lihat eh, apa? Kalau kita lihat dari hadis Nabi cara tata cara tadi berarti di awal gitu kan? Mengudukkannya itu ada pada bagian pada bagian-bagian awal. Kalau kita mandi janabah, lalu kita awali dengan uduk, kemudian mandi. Yang mungkin saja uduk tadi sudah batal, lalu kita di akhir akan beruduk lagi, karena kita akan sholat kan, umpamanya subuh akan sholat gitu Tapi kalau mayat kan bukan akan sholat, tapi akan di akan disolatkan. Tadi ada saya saya baca itu eh, sebelum sebelum sini yang kecenderungan untuk mengatakan seandainya ada keluar kotoran seperti itu, lalu kemudian ke dia ulangi eh, apanya? eh uh, wudhunya itu tidak menjadi satu kesepakatan tapi kalau diulang tidak tidak mengapa tapi kalau tidak karena kita sudah sudah melakukan proses proses pemandian sesuai dengan yang diajarkan nabi kita uduhkan mulai dari sebelah kanan sebelah kiri lalu selesai tiba-tiba keluar Kan mandinya tidak diulang lagi kan karena dia sudah deh tinggal membersihkan membersihkan itu itu aja sebenarnya sudah sudah cukup gitu Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. mengazankan sebelum masuk kuburan macam-macam azan itu sekarang fungsinya itu ada mengazankan kloter haji yang mau berangkat ini mengazankan ke dalam kuburan wallahu alam saya tidak tahu apa alasannya yang menganjurkan hal itu yang saya tahu tidak ada Kenapa fungsi azan itu bukan untuk bukan untuk itu tapi fungsi azan adalah memanggil orang untuk sholat dan memberitahukan waktu sholat atau untuk hal-hal lain yang memang ada landasannya sedangkan mengazankan yang lahir saja itu kan hadisnya diperselisihkan Nggak sampai ada yang bilang tidak sampai ke tingkat sohe kan tapi disebut sama Imam Ahmad dalam salah sekitarnya seperti musnad maka sebagian mengamalkan walaupun tidak sampai ke tingkat tingkat sohe kan bukan untuk sholat tapi ada dalilnya ah kalau ada alasannya tidak ada masalah nah ini ada ndak kira-kira apa yang dijadikan landasan untuk melakukan hal itu kalau dijadikan sebagai sebuah syariat nah ini dia yang perlu ada perlu ada dan saya tidak tahu apa dalilnya yang saya tahu malah tidak ada anjuran untuk melakukan hal yang yang seperti itu masukkan saja ke dalam kuburan tanpa ada proses azan nanti ekor mahulan nanti selesai kubur <laughs> selesai eh, pas mau azan kubur kan selesai kubur ikhama nah, jadi kalau sudah mengada-ngada nanti akan banyak hal-hal yang yang timbul Azan sama komat juga. Oh. Kalau ditanya mana yang lebih eh, apanya, saya katakan tidak. kalau yang dikatakan mana yang lebih dianjurkan Nabi karena kita perlu menemukan apa riwayat yang menyatakan seperti itu itu yang paling yang paling penting kalau ada barulah kita barulah kita laksanakan kalau sekadar dibuat-buat lalu kemudian dianggap sebagai sebuah syariat ini dia masalahnya karena Nabi sudah sempurna dalam menyampaikan menyampaikan syariat mungkin juga saya yang tidak tahu dalilnya tapi selama ini yang saya pelajari dari proses menguburkan jenazah tidak ada yang uh, yang apa namanya itu uh, dalil yang uh, untuk menganjurkan di diazankan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Alam sebentar ya sebentar Hmm. Jadi ada memang riwayat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh seorang sahabat untuk melepaskan sandalnya. Ada seperti itu. Cuma dalam keterangan sebahagian para ulama ini ada sebab. Ada sebabnya. Apa sebabnya? Sebabnya adalah ketika itu sahabat itu memakai sandal yang nampak kesombongannya dengan sandal mahal yang dia pakai orang dalam keadaan berduka, orang dalam keadaan bersedih, dia malah menunjukkan kesombongannya dengan mem memakai sehingga nabi menyuruh untuk membuka sandalnya. Itu keterangan sebagian para para ulama yang yang pernah saya baca itu e, seperti itu. Tapi ada yang memahami secara umum. Sehingga asal masuk ke komplek e, pemakaman maka dibuka. Tapi khawatir juga nanti itu. Iya kalau dia lapang-lapang saja. Kalau ada duri ada apa segala macam. Ya kan? Kalau tempat peguburannya mungkin eh, tidak tidak aman kita dengan tidak tidak pakai sandal gitu kan. Saya lebih cenderung memahami yang ada ilat tadi itu. Itu ada dalam buku dan, dan saya pernah membaca gitu. Jadi alas, eh, karena dia nampak keangkuhan dan kesombongannya dengan Eh, apa yang dia dia pakai tadi? Gara-gara itu, dia timbul apanya? Sehingga Nabi menyuruh, menyuruh kalau ingin lebih berhati-hati, ya buka saja. Cuma, kapan kita membukanya nih? Itu yang jadi yang, yang jadi pertanyaan berikutnya. Mungkin nanti bisa saya coba cari-cari lagi penjelasan yang lebih jauh, yang lebih luas karena ada memang yang memahami secara umum gitu, yang memahami secara umum apakah dibuka pada batas umpamanya di TPU ini ada pagarnya, di pagar itu kita buka atau kapan gitu. Jangan hilang pula sandal. <laughs> karena di masjid aja bisa hilang apalagi di apalagi di, <laughs> di kuburan gitu. Nah, alam nanti perlu kita kita lihat lagi penjelasannya lebih lebih jauh atau ada mungkin yang Pak Ustaz mungkin pernah membaca hal-hal yang seperti itu. Karena ada memang sebagian yang memahami umum, sehingga di antara adabnya adalah membuka buka sandal. Nah, cuma muncul pertanyaan tadi itu. Kapan mulainya? Atau pas di samping kuburan ini? Segas se kalau sebelumnya mungkin masih masih boleh-boleh saja. Atau kapan? Wallahu a'lam. Ya. Kalau doa dalam artian kita nanti mengangkat tangan dan lain sebagainya itu menghadap kiblat. Itu di antara, di antara adabnya. Nah, artinya bukan kuburan itu. Nah, tapi kalau umpamanya kita mengucapkan dalam hati, kemudian tidak dengan mengangkat tangan, kan bisa kita memohonkan, ya Allah. Tanpa itu, itu kita mungkin sambil berpaling pun atau mungkin kita masih masih berhadapan pun itu soalnya tidak mengapa tapi dengan cara kalau untuk mengangkat tangan gitu kan itu jangan kearahkan kuburan itu tapi harus menghadap menghadap kiblat okay. iya nah coba kan Nabi pernah menyunguh orang sakit ada doa yang dia ucapkan ya kan jadi ketika kita berhadapan dengan dia, bercerita dengan dia, mudah-mudahan kamu sehat, itu aja ada doa itu. Tidak ada kan? Tidak ada dengan menganggap. Nah, jadi itulah di kita ini kadang tersebut seperti itu. Kalau sudah disebut doa, pertama harus angkat tangan, kedua harus sama-sama itu yang ada di kita gitu. Padahal kita datang tadi kan, Nabi datang tengok orang sakit, ya Allah Pak insyaallah. Itu sambil ngomong sama dia. Nabi tidak mengangkat tangan sambil menghadap menghadap kiblat gitu. Kan mudah sebenarnya agama ini kalau sana kita bawa sederhana yang diajarkan oleh Nabi. Kesederhanaan Nabi itu nampak dalam dalam ber beragama kan. Kalau kita buat-buat justru malah akan semakin akan semakin menyulitkan gitu. Itu yang yang Nabi. Ada di antara ada di antara yang dijenguk Nabi. Nabi bilang seperti itu. La ba'stahur insyaallah. Lalu orang yang dijenguk tadi mendengarkan Nabi bilang seperti itu. La tadi kan tak mengapa. Dia bilang, "Apa yang tak mengapa ini? Masa begini dia bilang ndak ndak apa-apa." Ayalah ah, kata Nabi kalau ndak mau dirakan nah sore meninggal dia. Sorenya meninggal dia. <laughs> yang tadi itu yang yang menolak didoakan oleh Nabi udah bilang lah, Pak Stahur ini soalnya tidak apa-apa kamu sakit ini, ini buat dosa kamu jadi suci. Apa yang tidak apa-apa ini saya sudah sakit begini nih, katanya. Ah, meninggal ya. <laughs> nah, begitulah dalam satu satu riwayat diceritakan. Nah jadi ketika kita tadi mohonkan doa kepada tolong doakan dia kata Rasul karena dia sekarang senang ditanya apakah perlu kita mengatur cara-cara seperti tadi atau bersap-sap dulu atau ya Allah ampuni dia mudahkan dalam menjawab, itu ucapan itu sesungguhnya sudah itu sesungguhnya adalah sudah bagian dari doa tapi kalau nanti doaul masalah nah, karena doa ada dua ada doaul ibadah ada doaul masalah doaul ibadah itu contoh kita masuk masjid, ada doa tidak? angkat tangan ndak kita, kok tidak angkat tangan, doa ul ibadah, kita bercermin, ada doanya kan, Allahumma ahsin, khalki kama, apa? Allahumma ahsin khuluki, kama ahsan takhalki. Baikkan baik akhlaki, 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 wajah saya. Angkat tangan kita sambil doa bercermin. Doa kan? Jadi doa ul ibadah tidak. Tapi doa ul masalah, doa ul masalah, ketika kita menyampaikan satu masalah kita kepada Allah, angkat tangan. Maka Nabi dalam khutbah angkat tangan dia ketika doa istisqa. Kenapa? Doa ul masalah. Tapi saat doa biasa, Nabi angkat tangan tidak saat khutbah. Tidak kan? Eh, ya, jadi doa itu ada doa ul ibadah, ada doa ul masalah. Kalau doa ul ibadah itu doa yang kita ucapkan dan dalam artian permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama lah yang tadi itu. Disuruh sama Nabi untuk itu, kita mohonkan dia udah. Jenguk orang sakit, udah doakan dia, mudah-mudahan kamu cepat sehat, E, bisa beraktivitas lagi mudah-mudahan semakin mulia di sisi Allah diampuni itu sudah sudah doa bahkan kita doakan saat kita salam mungkin kan ada kita angkat doa Ay, angkat angkat tangan ah kita gitu. Allah Subhanahu Wa Taala alam ya yeah. jadi doa al masalah berarti doa ketika kita memang menyampaikan masalah kita dan kita memohon kepada

Ya barangkali mungkin karena dianggap itu sebagai bagian dari ikhtilaf perbedaan yang barangkali ada sebagian yang memang mengatakan seperti itu Ya kalau sudah dalam ikhtilaf seperti itu kita tidak boleh kalau masing-masing punya dalil gitu kan masing-masing punya alasan Memang ada saatnya kita saling menghargai tapi kita tetap harus memberitahukan mengajak kepada mana yang lebih, yang lebih, lebih dianggap kuat gitu Karena tidak bisa kita memaksa Or, semua orang dalam satu bentuk ibadah itu akan sulit. Ketika memang masing-masing ada alasan-alasan yang yang kuat. Tapi kalau tidak, kalau tidak ada alasan maka ah disitulah. Kalau kita lihat contoh tentu kita dapatkan riwayatnya kan. Kalau seandainya ada, karena agama sudah lengkap. Tapi ketika tidak ada pakai riwayatnya, ya bisa saja itu sebagai alasan bahwa tidak ada panduan yang harus seperti itu. Yang ada justru sebaliknya. Karena ketika sudah salam itu, itu yang yang ada adalah menyegerakan untuk dia di untuk dia dikuburkan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Itu dulu kebiasaan diawali dari wilayah Syam. Jadi ada orang-orang di bagian wilayah Syam dulu yang melakukan itu. Nabi tidak, pada sahabat tidak, awal-awal masa tabi'in juga tidak, tapi pada bagian akhir ada sekelompok ulama dari Syam kayak Yordania dan lain sebagainya pada masa masa dulu yang melakukan hal itu. Dan itu yang dianggap sebagai Panduan karena ada yang melakukan, maka saya ingin mengajak kita bersama dalam beribadah ini bukan hanya sekedar ada orang yang melakukan. Karena namanya ibadah. Kalau tidak ibadah, udah kita mau pakai pakaian yang mana silakan. Hari raya ini kita mau pakai baju baju apa silakan. Karena Nabi memberikan kebebasan. Tapi kalau sudah kita anggap sebagai syariat, berarti kita menganggap Nabi yang nyuruh ini masalahnya. Ah di sini kita perlu untuk ber, berhati-hati. Dan mereka memahami kata lakinu mautakum itu, mauta itu diartikan orang yang sudah meninggal. Padahal mauta di artinya adalah orang yang dalam keadaan sakarat memang dihukumkan seolah-olah memang sudah sudah meninggal. Maka ada lakinu mautakum bila ilaha illallah kalah orang yang akan meninggal, bukan orang yang sudah meninggal. Karena talqin itu bisa diucapkan oleh orang yang masih bisa masih bisa berucap seperti layaknya kita. Itu dia. Oleh karena itu, ya sebagian mau, mau menjadikan itu sebagai sebagai alasan untuk maka, untuk dilaksanakan adalah orang yang melaksanakan itu, tapi banyak yang tidak, banyak yang tidak melakukan. Kalau dihitung-hitung mana yang lebih banyak tidak melakukan daripada melakukan banyak yang tidak melakukan daripada yang yang melakukan. Mungkin sebagian kecil ada yang mengamalkan itu karena dulu pernah dilakukan diawali oleh ulama-ulama eh, pada masa itu di di Sam, di wilayah wilayah Sam. Yang lebih baik tentu tidak karena orang hidup aja payah diajar apalagi orang sudah sudah meninggal. Kita minta dia sekarang mau mengikuti kita. Padahal Al-Qur'an mengatakan kamu tak akan bisa membuat orang di kubur itu mendengar. Kamu tak akan bisa membuat orang di kubur itu menjadi menjadi mendengar. Gitu, wallahu a'lam. Ya. Yeah. memandikan, ya. Ini lagi dalam persoalan niat lagi di kita juga di kita juga niat itu kalau belum terucap sepertinya belum itu, itu juga di kita tuh. Padahal niat itu min amalil khalwi min amalil khalwi adalah amal yang dikerjakan oleh oleh hati. Sekarang kita di depan kita ada mayat kita mau memandikannya sudah ada tidak kira-kira di hati kita bahwa kita akan memandikan mayat perlu lagi tidak diucapkan nawaitu ghasla hazal maid. aku niatkan memandikan mayat ini namanya Ahmad umpamanya perlu pula sebut namanya jadi sekarang, ini. jadi ketika kita akan memandikan, sudah pastilah kita itu maka istilahnya niat itu adalah di hati kita jelas akan mengatakan bahwa kita akan akan memandikan. Solat ada niatnya. Ketika kita akan menyolatkannya kita harus meniatkannya. Dan e, nanti kita harus tahu yang kita solatkan laki-laki kah atau perempuan kah? Kalau kita sudah tahu dan kita takbiratul ihram untuk itu, itu sesungguhnya adalah bagian dari bagian dari dari niat saya tidak bilang tidak boleh tapi menyalahi menyalahi yang disuruh Nabi karena yang itu laki-laki tiga lapis itu tiga secara keseluruhan A tiga A tidak untuk laki-laki ya iya kecuali kalau untuk perempuan keseluruhan. Iya, seperti itu. Bisa tuh untuk perempuan. Yang duanya baru baru membalut secara keseluruhan. Tapi kalau untuk laki-laki tiga tiganya adalah langsung membalut semua semuanya. Kalau dibuatkan satu untuk sarung, satu untuk baju, terus mau kasih peci umpamanya, empat jadinya nanti. Atau sarung, baju, tambah satu terakhir gitu. Yang dilakukan seperti apa? Untuk penutup kepala. Oh, ininya tidak dikira. Terus tiga ini baru baru untuk membalutnya. Kenapa tidak kalau tidak akan dihitung juga kenapa harus dibuat? kan tidak dihitung kan? Untuk apa dibuat? Nah, itu dia yang yang perlu dijawab tuh. Kalau dibuat dan kita anggap itu perlu, berarti kita hitung. Eh, satu lagi, lagi. Tapi pun cara seperti itu, walau alam saya tidak tahu. Kalau yang laki-laki biasanya tiga itu sekaligus untuk untuk membalut semua. Secara keseluruhan. Sama. <rekliuz>. yang pertama hindarkan perdebatan perdebatan tidak tidak perlu untuk dilakukan bagaimana cara menghilangkan perdebatan seperti tadi itu kembalikan kepada panduan yang ada pada yang diajarkan Nabi kalau sudah balik pada yang diajarkan Nabi masa mau bantah bantah juga lagi apa yang mau mata bantah bantahkan lagi Nabi yang udah ngajar sekarang dikatakan bahwa di eh, kan ada tiga ada lima tadi kan tiga lima nah, dia dia diajarlah tata caranya itu kan nah, terus tiga lapis dan nabi dikapani dengan tiga lapis kain yang berwarna warna putih kita lihat eh, keterangan para ulama juga dengan tiga lapis secara secara langsung tapi wa, Allah alam jangan eh, di, di apa eh, digali pula kubur itu lagi kalau sudah terlanjur perlulah kita kita lihat-lihat lagi keterangan para ulama seperti apa. Tapi yang jelas keterangan yang kita dapatkan itu adalah dengan tiga sekaligus. Tanpa ada yang tanpa ada yang lain Mudah-mudahan kita temukan penjelasan-penjelasan kan bukunya akan buku banyak yang perlu untuk kita baca, siapa tahu ada penjelasan yang lain maka daripada membingungkan ikuti aja dulu mana yang memang sudah menjadi panduan yang diajarkan oleh para ulama berdasarkan kepada hadis-hadis yang hadis-hadis yang yang sahih. Para ulama mengatakan jadi makruh karena sudah me, sudah melebih-lebihkan dan sudah berbeda, jadi yang paling pasti adalah mengikuti. Tapi ada yang mengatakan seandainya yang ada hanya dua, dua. Kalau yang ada hanya, tidak ada lagi yang 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 lain. Tapi satu harus. Kalau satu yang mem, apa itu yang wajibnya kan? Tapi kan dianjurkan untuk untuk uh, untuk Tuk tiga. Seandainya ada, tidak ada dia punya apa-apa yang lain. Hanya hanya dengan itu umumnya. Udah kapan dengan yang yang seperti itu. Kalau itu yang yang bisa. Tapi kalau memang kelapangan ada, kemudian bisa mengikuti sesuai dengan yang diapakan itu, ya kenapa harus tidak dilakukan? Gitu. Tentu kita ingin ingin mendapatkan pahala kan dengan cara mengikutinya tadi itu semena waktu bukti ketaatan dan ketundukan kita itu ya Apakah ketika jemaah menjawab baik lalu jenazah itu jadi baik? Apakah jenazah ini baik? Ya orangnya baik. Apakah dia jadi baik di sisi Allah? Langsung jadi baik dia. Belum tahu kan? Tapi tanyakan aja. Tapi jangan dianggap sebagai sebuah sebuah syariat yang harus dipertanyakan. Umpamanya kalau tidak ditanya itu ha, tidak afdol atau salah. Kalau mau nanya, tanya aja mudah-mudahan itu sebagai kesaksian. Jangan-jangan berbohong pula dia. Tidak enak pula, bilang tidak baik rasanya. Padahal dia tidak baik. Jangan berbohong pula dia dalam jawabannya. Apakah jenazah ini baik? Di hatinya bilang, tidak sebenarnya kan? Cuma orang bilang baik semua. Iya baik. Jenazah tidak akan berubah menjadi baik ketika semua orang bilang baik. Yang membuat jenazah baik itu adalah apa yang dikerjakannya selama dia selama dia hidup. Jadi kalau dibilang ada ndak anjuran menanyakan itu, ndak. Tapi kalau mau nanya, tanya, <laughs> silakan. Mudah-mudahan itu bisa menjadi saksi pula kalau memang dia adalah orang yang baik. Yang perlu ditanyakan tuh ada ayah kami ini berutang sama kalian, tanya. tanya tuh. Kalau ada bilang, kalau mau sekarang bilang sekarang sebelum dia dikuburkan. Itu silakan. Jadi bukan meminta pengakuan kalau dia adalah adalah orang yang orang yang baik, Karena jenazah tidak akan berubah menjadi baik hanya kena pengakuan itu. itu kita tahu dia jahat. Hmm. <lke> <lke> Bohong kita dengan 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 saksi kita kan. Minta minta doakan silahkan doakan keluarga kami ini kalau ada bersalah. Uh, kalau bisa dimaafkan, kalau rasanya tidak bisa dimaafkan kesalahannya sampaikan kepada kami seperti apa kesalahannya, apa tebusannya itu. Itu dianjurkan oleh boleh untuk kita kita lakukan. Allahu subhanahu wa taala alam Masih ada? <laughs> Sebentar. Ya. Yeah. Kerananya tidak ditutup. Tutup aja. Yang tutup tak tutup tadi itu ketika memasukkan ke ke kubur. Nah kita kan sudah pakai keranda gitu, sudah kayak sudah pasti akan di akan ditutup. Insya Allah itu tidak ada masalah mau ditutup atau atau tidak. Tapi memasukkan ke kuburan, itu ada keterangannya. Yang laki-laki dianjurkan untuk eh, tidak ditutup, tapi yang perempuan sambil memasukkan tapi di atasnya ditutup. Iya iya, berarti tidak ada tidak ada apanya mau ditutup atau tidak saya tidak tidak tahu. Yang ada yang untuk memasukkan yang tadi itu. Pada kebiasaannya tidak ada yang tidak ditutup kayaknya, karena kita sudah pakai keranda yang memang ada ada itunya kan. Kalau dia pakai ambulan, kadang tidak masuk kerandanya. Itunya aja masuk kan? Ada itu tidak ditutup itu. Baik laki maupun baik laki maupun perempuan. Ada dulu pada masa Nabi yang meninggal saat dia berihram. Tapi dia belum selesai ihramnya itu. Meninggal dia karena ditendang dia sama ontanya, jatuh dia wafat dia. Kata Rasul, kuburkan dia pakaikan kain kafannya kain ihrom itu dan jangan ditutup eh, apa karena berihram kan tidak boleh ditutup kan? Tidak boleh tutup muka, tidak boleh tutup kepala, jangan tutup muka dan dan kepalanya. Kalau dia wafat seperti itu. Nah sekarang ada orang yang yang apa namanya yang memesankan kain kafan saya nanti kain ihrom saya. Apakah dibolehkan atau tidak? Saya tidak bilang pula tidak boleh atau atau, atau bolehnya. Yang jelas kan ihram adalah pakaian kain putih. Sebagaimana kafan juga berwarna berwarna putih ya, ya secara hukum boleh-boleh saja. Boleh. Tapi khawatirnya nanti ada muncul keyakinan-keyakinan yang lain dengan hal ini. Dianggap lebih baik pula nanti mengafani dengan pakaian ihramnya daripada pakaian, kain, kapan biasa. Untuk menghindarkan itu semua, kita lebih baik menghindarkan hal-hal yang akan memunculkan keyakinan-keyakinan nanti yang 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 jangan-jangan kita menjadi salah gara-gara gara-gara itu. Allah Subhanahu wa taala alam. Baik. Saya kira itu kalau masih Kalau sebagai tanda, petunjukan tanda itu, oh yang peta itu, okay. kalau dilihat kepada zahir nus bisa menjadi yang terlarang karena mempermanenkan dia. mempermanenkan. Jadi jadi ini tanah ini tidak mesti dipermanenkan. Mungkin sekian ratus tahun lagi nanti dia akan akan ee, dikuburkan lagi. Tidak ada masalah itu, boleh. Berendah dan dan mengiring kepada hal-hal yang mungkin tersalah gitu kan. Itu lebih memudahkan orang untuk duduk di atas kuburan banyak orang berapa banyak orang saat ikut menguburkan itu kubur ada kuburnya ada itu justru jadi tempat jadi tempat duduk selfie selfie pula ada yang ingat akhirat dia jadinya selfie dia ah, nikmatnya ikut menguburkan ha, kan gitu kan kan zaman sekarang kan Sikit-sikit dimana aja bangun malam sebelum tahajud nah Bangunkan orang lain, ayo bangun, bangun, bangun Nah nanti dia sholat Jangan-jangan itu merusak Merusak niat Awalnya mungkin enggak, tapi nanti yang ditengok like kan Banyak yang like enggak Hilang keikhlasan kita dibuat. Jadi bisa Apa namanya itu eh, Membawa kepada hal yang 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 salah gitu. sebaiknya ditinggalkan. Allah sudah sudah selesai di sudah bagian akhir ah tinggal kita menunjukkan kita punya andil dalam punya andil dalam ah kalau tidak pun lakukan tidak apa-apa. Kita sudah menghadiri penguburannya. Tapi untuk menunjukkan kita punya andil dalam dalam menguburkannya itu, kita letakkan tiga genggam tanah. Seandainya tidak, ya tidak apa. Apa yang jelas kita sudah meng menghadiri. Wallahualam. Baik, saya kira itu pelajaran kita pada pagi hari ini. Saya kira untuk prakteknya sudah banyak bisa bisa kita lihat di apa ya di video-video itu cuma tengok juga nanti dari mana sumber video itu agar kita tahu karena orang bisa mengupload apa saja kan banyak yang bisa kita lihat itu bagaimana cara mengafaninya bagaimana cara memandikannya itu sudah sudah banyak sekali uh, untuk menambah Pemahaman kita dalam persoalan ini yang saya sampaikan tadi eh, mungkin tidak secara keseluruhannya, dan mungkin juga ada hal-hal yang keliru yang tersampaikan oleh saya. Kalau nanti ada hal-hal yang bertentangan, mungkin dengan apa yang sudah kita lakukan atau bertentangan dengan keterangan yang lain, mungkin kita dapatkan keterangan yang lain, mungkin yang berbeda itu satu hal yang wajar-wajar saja. Tapi kita nanti ketika menemukan yang, yang hal yang berbeda itu, berupayalah kita untuk menemukan mana yang lebih soheh, yang lebih kuat dalilnya. Seandainya dari yang saya sampaikan tadi mungkin ada hal-hal yang daif umpamanya tersampaikan abaikan, jangan jangan di, 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 diikuti. Yang benar semata-mata itu maunah pertolongan dari Allah dan yang salah itu semata-mata karena kekurangan yang ada pada diri saya kekurangan ilmu mohon untuk dimaafkan terima kasih kita tutup dan doa kuartal majelis subhanakallah wihamnika asyadu ala ilaha illa anta astagfirullah wa atubu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh